Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa pada malam terakhir bagi bulan Disember 2020. Kerana tak lama lagi, lebih kurang 3 jam, kita akan meraihkan malam tahun baru. Jadi dah nampak gambar ni, saudara dah tengok poster. Kita memang bawa brother-brother BMX ni. Anak-anak murid saya semua ni. Maksudnya, ketika saya main basikal galang, mereka baru lahir. Bila saya main BMX, mereka baru saja nak tengok ini BMX dia. Cuma tak boleh buat semesak dalam studio ni. So share untuk bagi mereka yang ingin mendapat penjelasan daripada brother-brother BMX, yang main BMX ni, siapa yang hardcore basikal. Tak kira lah kalau saudara masih lagi main basikal langgar lubang dan jatuh, dan basikal saudara 45,000 rosak. Tak apa, kita dengar juga sebab ini kategori basikal je. Mereka pun langgar lubang je, cuma JKR tak pernah minta maaf kat dia orang. Nanti dia orang akan cerita mungkin dia orang dah jatuh 60 kali. Tapi sekali pun tak ada orang minta maaf. Jadi mereka tak bernasib baik macam KJ. Tapi mereka adalah hero dalam BMX, tuan-tuan. Berarti kalau saudara yang main basikal-basikal baru ni, yang bermain basikal-basikal di jalan raya untuk mendapatkan perhatian kerana kemahalan dan juga kehebatan dan juga kekaleran dan juga keglamoran basikal anda, anda tak boleh lupa kata ini adalah grup yang ini adalah BMX yang menjadi orientasi awal pada tahun 70-an, 80-an ketika anak-anak remaja mula bermain basikal dalam kategori sukan aksi. Berbeza zaman galang, basikal galang tu tuan-tuan, orang bawa monyet dan bawa kelapa je kat belakang. Tetapi apabila orang Melayu berkembang, ekonomi orang Melayu mulai okey, apabila basikal Wrangler dan basikal BMX mula diperkenalkan, chopper yang satu masa menjadi basikal fancy dan basikal ala anak-anak orang ada-adaan, inilah basikal yang menjadi kegilaan. Saya tak pasti sebenarnya 80-an ke bang main menatang ni? 80-an. 70-an tu masih lagi basikal chopper tu, tuan-tuan. Ini 70-an? Ini model 70-an. Tetapi Tahun 77. Nanti kita akan dengar cerita dia, share dulu bila ada angka 500. Barulah saya akan tunjuk dekat saudara dalam studio yang sempit ni, saya akan buat somersault 360 darjah dan jatuh balik dalam keadaan begini. Untuk tahu saudara, zaman saya tak ada basikal ni. Dan kalau ada pun tak mampu nak beli. Apalagi sekarang saya dengar kata cerita beli basikal ni pun macam basikal KJ je harga dia. Cuma kalau jatuh basikal ni saja JKR tak minta maaf. Itu beza dia. Basikal BMX ni, untuk saudara lihat, saya memang tak pernah naik. Saya akan naik sekali dah untuk merasa apa itu BMX yang sebenarnya. Saya hanya tengok Faizal Hussein je dulu dalam filem apa ni, Bujang Selamat. Ini first time ni kayuh BMX. Rupanya premier mati eh. Dah tak. Ha? Ni, jat- oh tak, ni premier hidup. Zaman saya tu dia panggil premier mati. Premier mampus orang Kedah kata. Ni. Okey. Ada berapa dah number sekarang bagi penggila-penggila BMX 300? Saya tunggu dulu untuk saudara share sebelum kita mula cerita. Dan kita ada jualan juga barang ni daripada mereka yang nak collect item dan juga merchandise BMX. Selain nak mendengar sejarah, sebab saya memang zero knowledge dalam basikal ni. Kita akan dengar nanti kerana ini semua player dia. Saya tunggu angka 500 supaya nanti tak payah lagi kita ulang-ulang bercakap tentang sejarah basikal ni. Saya cerita betul, duduk sekejap pun rasa macam nak beli, tuan-tuan. Nanti kita akan cerita sebenarnya basikal ni sesuai tak kayuh waktu pagi-pagi. Sebab saya tak fikir kata ini untuk kayuh pagi kan. Boleh? Boleh. Santai? Santai. Oh boleh? Oh, you all kayuh pagi-pagi ya? Oh, tapi saya rasa 4 minit sakit punggung. Ke ada seluar dia? Ada, boleh pakai. Oh, dia sakit lah. saya rasa macam sakit punggung. Mungkin tak biasa lah. Dia orang dah biasa main basikal ni. Okey. Untuk anda semua, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru nanti tepat pukul 12 dan raihkanlah dengan cara sederhana. Hari ini kita pecah rekod bagi angka jangkitan tertinggi. Saya dah bagi selalu tahu dengan saudara bahawa mengikut kajian makmal penyakit berjangkit di Amerika Syarikat, dia meramalkan besok bermula 1 hari bulan Januari, angka jangkitan di Malaysia akan mencecah 2,997 mengikut R0 yang mereka kaji. Dan tak mengejutkan, hari ini kita mencapai 2,500 lebih angka jangkitan yang tertinggi dalam tempoh setahun apabila COVID-19 dikenal pasti di negara kita. Cuma saya tak dapat detail, tapi saya rasa pastinya Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Sabah masih menjadi empat negeri yang tertinggi menyumbang kepada jangkitan. Okey, apa-apa pun saya cerita dulu. Siapa boleh bagi definisi main binatang BMX ni? Apa binatang BMX ni? Bagi saya dulu cerita, apa binatang BMX ni? Ha, abang? Kalau BMX ni, Kenal nama tu, saya tak kenal nama. Saya pun saya main dulu, dia orang belum main. Masa saya main basikal ni, dia orang belum main. Kenalkan dulu yang hujung, siapa nama abang?
Faizal. Faizal. Okey, Faizal, saya rasa macam seksa basikal tu menanggung dosa Faizal. Yang rambut berat ni siapa, okay, nama dia? Nama saya Botak. Ini nama Botak, walaupun rambutnya adalah rambut Hafiz Suim, namanya Botak agak complicated juga nak faham orang basikal BMX ni. Pasal rambut afro patutnya nama dia adalah Tebuan. Tapi dipanggil Botak. Yang sebelah saya? Roni. Roni. Okey, yeah. Siapa nak boleh cerita apa menatang BMX ni? Brand ke basikal ke? Kalau orang kata main BMX, kalau aku beli basikal bukan BMX, takkan aku nak sebut BMX dia basikal ni? Dia sebenarnya BMX ni adalah short form daripada bicycle motocross. Oh, ya. Bukan jenama BMX kan. Dia adalah apa saja yang macam ni panggil BMX. Yes. So, sejarah dia dulu tahun 70-an. Di mana di US sebenarnya orang-orang dewasa main motocross. Okay. Jadi budak-budak kecil ni dia duplicate sebab tak boleh naik motor motocross. Jadi dia buat basikal ni sebagai motocross. So jadi bicycle motocross. Oh, that's why called BMX. Yeah. Sebab tu dia panggil BMX. B is bicycle, MX tu motocross. Motocross. Okay, so, faham. Itu adalah dia punya permulaan BMX. Permulaan dia. Semua daripada segi pemakaian, semua dia tiru motocross rider. Jadi kalau dia semua Yes, kalau kau tengok yang ni yang old school punya dengan helmet motocross. Oh, ya? Ya. Yeah. Okey. Okey, baru aku perasan aku dah okey. Faham dah. Dia adalah bicycle motocross, maksudnya macam juga Mak Gempit, kemudian ada basikal lajak. Betul, basikal lajak adalah generasi yang akan menjadi Mak Gempit kemudiannya. Jadi zaman di Amerika pun ada motocross, orang bermain dalam aksi lasak, tapi dia mempengaruhi kanak-kanak dan remaja, jadi orang main basikal ni. Ya, yeah, betul. Okey, sesuainya main di mana ni bang? Kalau dulu kita ada track BMX dan juga macam-macam dulu sebenarnya. Macam style. Kita ada racing. Dan dua. Okay. Extreme sport pakai ni dia? Yes. Oh, dia masuk jatuh BMX dia? Ya, BMX. Okay. Aku cuba selalu tengok dekat Super Sport. Ada tournament top worldwide. Orang akan pergi bertanding menatang ni. X-Game. Pusing-pusing atas papan playwood tu. Okay. Okay. Cuba cerita tentang aku tak tahu apa satu ni. Katalah besok dengan umur aku yang tua ni, tiba-tiba aku rasa insaf dan aku nak main basikal. Apa yang sepatutnya aku tahu dan aku mulakan dengan BMX ni? Kira BMX ni kita nak tahu dua lah. Satu kategori race, satu lagi kategori freestyle. Okey. Dia ada dua kategori itulah. Yang freestyle yang melompat-lompat pusing tu. Freestyle tu dia punya handle tu dia boleh 360 degree. Okey. Okey. Biasanya kalau untuk race, kalau ikutkan dulu dia orang main dekat track track tanah hutan. Dia ada track dia lah. Oh, dia dibikin lah yang ada macam track motocross. Okey. Tu pasal tayar dia berbunga-bunga macam tu, macam motocross tu. Ya, pasal boleh tengok ni tayar dia tuan. Okay. Ini dulu punya. Ini barang dulu ni. Barang 70s 80s ni. Ni barang lama tuan-tuan, dia buat macam motocross untuk boleh cengkaman. Dia ride, okey. Dan biasa apa beza bang kalau aku main kayuhan laju dengan main motocross? Kalau aku main track dengan aku main tadi aksi tu panggil apa? Freestyle. Freestyle dengan main race. Kalau race material dia apa beza dia? Basikal lebih ringan, lebih berat ataupun basikal yang sama aku boleh pakai dua-dua? Geometri dia. Ukuran frame dia ni berbeza sebenarnya. Untuk freestyle lain dia punya ukuran, untuk racing lain ukuran. Okey, apa beza dia? Dia punya angle. Sini kita punya bottom bracket punya angle semua. Yang pegang tu apa? Ini untuk racing zaman dulu. Oh, racing zaman dulu. Contoh motocross? Yang contoh untuk main freestyle. Belum sampai. Ni. Ya ni. Kita angkat yang freestyle dah bang. Agak ramai yang kuasa macam aku tak tahu apa nak main BMX. Itu untuk freestyle. Okay. Ini freestyle. Kini freestyle. Oh, macam cafe racer. Cafe racer apa? Dia telanjang, motor telanjang tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Dia tak ada brake semua. Kosong. Ini freestyle. Okey, dia togel je dan perlu kayuhan sikit je minum. Yep. Maaf, pasal dia akan guna untuk pusing-pusing ya. Ya, betul. Saya akan tunjukkan sekejap lagi bagaimana menggayakannya. Kerana tak ada mereka. Okey, ini freestyle. Okey. Ini racing untuk zaman 70-80-an. Yang ini yang baru lah. Okay. Berapa ramai orang main? Dalam geng korang ni berapa ramai ada? Aku tak tahu dia berapa ramai orang hidup dengan main benda ni. Ramai. Kalau untuk racing sekarang ni kita dalam lebih 500 rider. 500 rider? Ya. Yeah. Kelang Valley? Seluruh Malaysia. Okay, seluruh Malaysia. Itu untuk racing? Racing. Okay. Ada tournament? Ada. Oh, okay. Tahun berapa kali tournament di mana? Pak Abang cerita sekejap. Aku dengar. Kalau untuk racing, setahun kita ada 7 atau 8 kali Okay. buat.
So kita ada track di Dungun, di Lilai, so di Taiping, dan sekarang ni yang baru buat di Johor. Di Johor. Yes, untuk Sukma. Kalau di Lilai tu untuk SEA Games. Ada kategori? Ada. Start 2012 kita ada BMX racing di Sukma. Bang, dia orang Malaysia bang. Ha? Dia orang Malaysia. Oh, wakil Malaysia. Ha. Okey. Okey. Di Johor X Game. Ha. Nampak masuk pada saya. Saya dia tak pakai biasa tu bang. Maksudnya alumni junior saya ni. World ni, world. Okey. Ha. Cuba cerita sikit tentang sejarah pertanding ni. Aku tak kerti apa. Maksudnya kau main freestyle. Ah, saya cuba cerita freestyle macam mana? Latihan, main, tanding apa-apa hidup kau ada dengan freestyle? Hidup saya rasa perjalanan dah sangat jauh lah dalam BMX freestyle ni. Dah pergi ke banyak negara lah, luar Barcelona semua. Ke mana? Barcelona, Spain, France semua. Semua saya dah pergi lah ke tournament-tournament dekat sana semua. Okay. Setiap daripada tahun 2000 lah, 2000 sampai sekarang lah. Oh, maksudnya dalam community worldwide, benda ni masih lagi dianggap sukan masa kini eh? Ini kira macam sport entertainment, entertainment punya sport. Oh, masih ada sampai gini. Tapi sekarang dia pakai model basikal sekarang? Ya, pakai model basikal sekarang. Okay. Dia dah masuk Olimpik tau sekarang. Dah masuk Olimpik lah sekarang. Racing dan freestyle. Kalau freestyle, first time nanti di Jepun, dia pertandingkan di Olimpik. Dia adalah sukan Di Olimpik sekarang. Okay, bertaraf BMX, bertaraf Olimpik untuk kali pertama. Kalau tak delay Olimpik tu hari, dah ada BMX. Untuk freestyle, kali pertama. Untuk BMX racing, kita dah start pada 2008 di Beijing. Oh, macam mana kita boleh tak tahu? Itu kita maksudnya di Malaysia ni kurang sikit sekarang ni je baru. Saya player, patut saya tahu. Jadi saya tak tahu. Okay, abang cerita sikit tentang aktiviti korang. Kalau ada yang dekat luar ni berminat, macam mana dia nak mulakan benda ni? Kata aku minat ni, aku cerita aku dulu, basikal apa aku patut beli, berapa jam kena main, kecekapan, peralatan keselamatan dia. Tunjuk sikit apa, asal-asal ramai dalam ni yang tak celik BMX macam aku ni. Mula kena tahu lah nak main untuk racing ataupun freestyle. Saya nak main freestyle. Freestyle, okay, freestyle pun tak Dia kalau nak main freestyle ni, firstly kita kena belajar basic lah. Basic tu, first kita kena ada bunny hop. Bunny hop, lepas tu kita ada untuk balancing badan semua. Okay. Lepas tu kita ada cara nak pusing badan dengan basikal semua. Okay. Bunny hop tu apa menatang? Bunny hop dia trip paling basic lah. Dia lompat. Oh, bunny tu maksudnya lompat. Okay. Okay. So, benda tu penting lah dalam BMX kalau kita nak mulakan kan. So, macam kalau yang baru nak berkecimpung tu, boleh lah cuba datang pergi kat skatepark, jumpa-jumpa orang-orang yang dekat dekat skatepark. Skatepark? Di mana tu? Dekat Putrajaya ada, dekat Mokera ada. Dekat Session 13, Shah Alam pun ada. Ramai, so ramai. Boleh jumpa lah dengan orang yang lebih pakar sebab main sebab dapatkan advice daripada dorang lah. Jangan terus pergi sebab benda ni sangat bahaya sukan ni kalau untuk orang yang baru. Boleh patah-patah renyuk ni Boleh, lebih teruk daripada tu pun ada. Anda cedera lebih teruk daripada YBKJ ni kalau kalah pusing. Dia bukan setakat lebang-lebang muka lah. Ini anda boleh melima. Sebab tu saya tengok apa dia punya tu pun ni. Brother main kategori race? Racing. Ataupun S game? Racing. Okey, racing. Patut saya tak jumpa dia. Dia main kategori freestyle, dia main kategori racing sebab saya main kategori X game. Okey, racing macam mana pula bang? Okey, untuk racing kita bermula seawal 5 tahun. So kita ada kategori seawal 5 tahun. Oh, okey, untuk race 5 tahun. 5 tahun sehinggalah master. Maksudnya kalau umur 50 macam abang memang dah kita ada master B. Oh, master B, veteran Veteran. So kita ada. So, kita ada lebih kurang kalau untuk veteran tu kita ada lebih dalam 100 rider sebenarnya. Ramai. Orang-orang tu yang perasa muda. Okey. Tapi sebenarnya ia bagus sebab bila bapa dah kaya basikal, dia anak dia kaya. Ya, betul. So sebab sukan basikal ni freestyle dan juga racing dah masuk dalam Olimpik. Jadi kita perlukan pelapis. Oh, jadi saudara tak akan racing di jalan raya kan? Tak. Kita ada dia ada track dia tersebut. Okey, berarti ini adalah mainan track. Sebab tu saya susah nak nampak. Kerana mereka bermain di tempat yang tersusun, bukan di jalan raya. Itu susah nak nampak. Okay. Kita ada track kita sendirilah. So, kalau yang yang terdekat ni dinilai. Dinilai. Kita ada juga satu di kota metropolitan, di KL satu kecilnya. Kalau dinilai tu SEA Games level. Oh, SEA Games level. Kalau di Johor baru buat tu untuk Sukma. Sukma. Kalau di Taiping untuk Sukma juga. Oh, okey. So kita ada banyak track sekarang ni. Okey. So sekarang kalau ada anak-anak ataupun bapa-bapa yang nak main, kalau takut terjatuh di jalan raya sebab jalan raya ada lubang, takut terjatuh, so kita main BMX. Okay. Kalau di BMX jatuh,
tak ada siapa komplain. Okey, dan JKL tak akan minta maaf. Itu yang paling penting. Tak akan ada tweet daripada JKL untuk minta maaf. Kena masuk dalam sih. Okey. Saya dah jadi ketagih, tuan-tuan. Rasanya kita cuti esok, Jack. Kita kena lah untuk main basikal ni. Okey, saya nak tanya dari segi pemodalan. Fulus, bang. Fulus. Untuk main ni? Untuk basikal yang mana ni? Kau cerita dulu kalau nak main basikal togel macam ni. Basic. Basic ni, kalau BMX freestyle ni, dia punya modal. Kau angkat sekejap, dia orang tak nampak. Kau pacak je lah sambil pegang. Sambil duduk tu kau pacak je. Dia orang tak pernah tengok ni. Harga dia, kalau kita beli, dia ada jual complete. Modify ataupun custom buy. Basic je. Kalau aku nak start, aku tak kerti apa dulu, aku nak dalam, main dalam paling murah lah dalam RM2,500. Okey. Maksudnya 20 kali ganda lebih murah daripada basikal KJ. Okey. Pasal basikal KJ RM45,000 tak terbeli tu. Okey, ni RM2,000 insya-Allah. Okey. Ini RM2,000 tu basic. RM2,000 tu basic. Tapi okey dah kalau untuk okay, untuk main. Okey, dah boleh terbang ah. Okay. Jangan risau basikal takkan patah kecuali tuan dia. Basikal dah tentu tak patah. Okey. RM2,000. Then agak-agak kata saya umur muda, maksudnya umur 16, 17 nak mulakan atau 14, 15 dah. Kategori dia apa? Mesti slim kurus macam you? Babat tak boleh kan untuk main? Boleh, ada yang rider yang badan berbadan-badan besar. Babat kita panggil. Rider babat ada. Okay. Dia orang cakap dia tak mengenal bentuk badan lah kalau nak main. Oh, okey. Dia tak macam kuda mesti kurus bawah 45 tak. Kilo tak payah. Ini janji asal boleh lompat, boleh terbang. Okey. Dan latihan tu berapa bulan? Basic kalau aku nak buat. Depend dengan orang tu lah. Kalau dia macam cepat, dia bersungguh-sungguh, macam dia betul-betul nak main lah, benda tu akan jadi lagi cepat lah. Okay, kau berapa tahun dulu kau main-main? Saya sampai level pergi pertandingan. Daripada mula kau main sampai kau pergi ke pertandingan yang biasa-biasa, lepas tu kau cerita sampailah kau main ke tournament yang international. Adalah 20 tahun. Sampai sekarang kau masih bertanding lagi? Sampai sekarang masih bertanding lagi. Oh, okay, tak ada. Ini berarti bahawa dari segi fitness, dia jangka hayat usia dia lebih panjang daripada bola sepak. Sebab kalau soal bola sepak, kita main 20 tahun dah ke hujung karier tu, dah mula fikir free transfer ataupun digugurkan tengah musim. Tapi dia masih bertanding. Kalau bola sepak lepas 20 tahun, saudara akan berada dalam nasib seperti apa ni, Ivanovic kan, jadi reserve dan nak tunggu free transfer je. Okey, itu kalau okey sikit. Macam yang kau pegang sekarang ni bang, berapa ni? Yang ni dia custom, dia mungkin lebih mahal sikit lah sebab parts yang dia beli ni satu-satu. Ni daripada brand lain, ni daripada brand lain. So benda ni agak mahal sikit. Sikit tu macam mana? So aku nak kali dengan basikal KJ je? Tadi tapi basikal KJ lagi mahal lah daripada basikal ni. Kalau, okay, kalau yang cantik pun custom, level boleh bawa bertanding? Dalam 8K. Oh okey tuan-tuan. Dia lebih kurang 5 kali ganda lebih murah daripada basikal KJ. Okey. 8K tu dah kira level boleh buat bertanding. Dah kira level-level dewa lah. Oh, okey. Dah kira. Okey. Faham. Yang ini berapa ni? Yang ini saya pun tak pasti lah sebab semua free. Oh, okay. dia bertanding ni. Okey, saya tanya dengan orang yang ni je. Abang Karyo satu minggu berapa kali bang? Sekarang? Payahlah. Kita lebih pada collect. Pada collect lah. Okey. Collector. Tapi kalau saya sekala tu nak jumpa member tu kan, panggil calling tu adalah jalan apa, kayu-kayu sikit-sikit kan. Itu kebanyakannya. Dan biasa abang kayu di track ataupun kayu di laluan rata je? Jalan-jalan raya je lah. Oh okey, masih ada juga yang kayu tu. Macam itu bong tu exercise lah macam KL apa, Frika tu kan. Masa dulu kita kumpul lah, pusing-pusing apa dekat apa, sampai ke SCC, lepas tu kita balik-balik, lepas tu minum, lepas tu lepak dekat dataran, nak sembang pasal ni lah. Pasal BMX, barang-barang, part apa semua kan. Bang, yang 35 tu, model tahun bila tu? Yang sebelah abang tu? Ini tahun 77. 77? Dia apa brand tu? Ini FMF. Japan atau apa? US. US? US okay. Tahun 77? Berarti 2007, 40 tahun lebih dah. Berarti dia 43 tahun tu. Okay. Nampak tak? Kita akan bagi nampak sikit sebab saya rasa sayang kalau saudara tak nampak. Tak apa, basikal ni bagi terbalik tak apa. Dia orang beritahu kata. Lebih kurang tu sama juga tu. Sebab kalau rosak, penaja dia akan ganti sebiji macam basikal KJ je kak. Okay. Itu pun dah bergerak dah. Bergerak. Tak apa, saya tunjuk je ni. Ini barang dia. Tak apa. Ini barang ni untuk saudara lihat ni. Yang dia kata ini adalah model tahun 77. Berapa ni pakai pasaran sekarang? Bukan eBay?
Pasaran biasa ada orang suka rujuk pada eBay, eBay tetap pakai bang. Kalau sekarang saya nak beli dengan abang. Iyalah, lebih kurang dalam belas-belas K lah. Oh yo. Ah okey, pasal vintage. Ah belas-belas K saudara. Untuk saudara main ni dan saya bagi tahu pada KJ kalau dia berminat untuk mendapatkan basikal ni. Boleh kayuh dan cuma saya rasa tahap kecerahan akan lebih tinggi daripada sakat langgar lubang tu. Ini lawa tuan-tuan, ini adalah model 77 dan dia adalah jenama apa tadi? FMF. FMF. Ah, okay. Ah, FMF. Ah, menarik tu. Untuk saudara tengok sebab saya takut saudara tak nampak basikal-basikal unik ni. Ni ada sebiji lagi dekat belakang tuan-tuan. Sebab kita datang nak peragakan je kata, oh ini ringan tuan-tuan. Ha, itulah. Sebagai seorang yang lama di gym tuan-tuan. Saya boleh angkat macam ni je. Ini apa pula benda ni? Ini untuk racing. Racing. Oh, ni BMX racing. Track, oh, main track yang saya kata lompat-lompat motocross tu lah. Yeah. Oh, okay. Ini yang new school. New school. Oh, ini brand baru. Old school punya. Oh, ni new school. Ah, ni new school. Jenama dia? Yes. Combine banyak ataupun jenama box? YESS, yes. So, dia punya spare part dia box. Box, oh. Yeah. Body, yes. Barang spare part, box. Yeah. Oh, dia biasa berbeza sama macam lah. Kau ambil beli body, lepas tu pasang spare part dia. Yes. Ini total berapa ni kalau kita campur body dengan spare part kau pasang? Ini mahal sikit. Dia dah berapa? 18. Oh, 18,000 tuan-tuan. Nah, basikal macam jangan main-main. Ini kena beli insurans ni. Kurnia insurans ni dia orang beli ni. Maksudnya kalau hilang kena ada insurans. Tapi cantik model dia. Sebab saya rasa ringan. Saya pegang. Lah, ini untuk kegunaan track. Saya nak tanya sikit tip abang. Kepada. Kalau orang main motor abang. Seronok dia adalah. Ramai-ramai, lepas tu pergi makan. Sarapan pun dekat segeting sempah. Free sikit masa, boleh makan nasi biryani gam di muar. Itu aktiviti dia. Kalau you all main basikal ni, aktiviti sosial. Maksudnya bukan pelumba profesional, aktiviti sosial je. Apa aktiviti you all buat? Sama lebih kurang. Sama je lah. Kita bermain di track. Lepas tu dekat kawasan track tu ada kedai mamak. So lepas training tu, tengah hari kita lepak mamak. Okay. Lepas tu sambung petang lagi. Okey, seharian? Biasa seharian dari pagi. Biasa satu hari, pagi dan petang. Boleh tahan untuk fikir stamina nak kayuh seharian. Tak, dia tak kayuh seharian lah. Maksudnya kita ada break. So, in between break tu, kita borak cerita pasal part. Pasal gosip-gosip. Okey, faham. Kalau macam abang, abang start kayuh umur apa? Kita kalau siapa yang lahir tahun 70-an, kita start kayu. Biasa umur 7 tahun dengan BMX. Itu saja yang ada. BMX, okey. Dengan BMX. So, kita punya transport masa tu, waktu sekolah memang BMX. Masuk raja satu, cakap dengan ayah, nak BMX. Okey. Sebab dulu kita kenal dengan apa? ET. Ya. Itu lah. So, kita bermula dengan BMX. Lepas tu, boleh pergi dengan basikal-basikal macam KJ naik. Ya. Kalau tournament, abang pakai basikal apa? Basikal ni. Oh, ni yang pergi tournament sekarang? Selama ni pusing dunia bertanding? Ada 2-3 basikal lagi lah. Maksudnya 18,000 tuan-tuan telah mencapai tahap boleh bawa ke tournament untuk kategori 18,000. Pasti bukanlah. Maksud saya tak mengejutkan lah. Berarti 18,000 adalah untuk kayuhan bertanding di peringkat antarabangsa. Itu basic dia. Jadi kita faham maksudnya 2-3,000 adalah untuk kayuhan sosial. Dia sadar ada 2-3,000. Kalau untuk racing, dia ada juga basikal yang 2-3,000 untuk beginner punya. Untuk yang umur 5-6 tahun. Ada juga boleh. Oh, okey. Yalah, maksud saya untuk pro tu, bagi kategori dewasa, itu dah level lah. Ya, itu level dia. Kalau untuk anak-anak remaja yang bermain dalam kategori amateur atau beginner tu, 2-3,000 dah boleh kayuh. Okay. Aku tanya lagi satu kan. Part dia mahal. Dia depend pada pada box dan pada ni lah. Kita ada banyak brand dan banyak range. Kalau yang ni kira high end. Okay. Barang-barang high end. Kalau aku main, aku baru nak start. Maksudnya aku beli basikal 2,000 lebih, lepas tu aku nak update. Boleh. Apa benda yang selalu aku akan upgrade? Steering aku upgrade. 400, 500 steering dia. Steering handle. Biasa orang akan upgrade macam hub ni, lepas tu crank. Dia angkat dia. Dia akan tukar hub ni. Okey. Paling penting kelajuan. Untuk kelajuan, okey. Okey. Bunyi dia pun sedap dah dengar. Tuh dengar. Bunyi dia okey, kita akan tukar hub, lepas tu kita tukar handle. Kita tukar handle, lepas tu kita tukar tayar pakaian tayar apa, pakai Kevlar yang boleh lipat-lipat ni. Tayar Kevlar. Dia tak ada dawai dalam. Kalau dulu tayar kalau bocor
melecit tangan. Ini tayar tarik dia. Tarik je. Tarik je. Kepala ni tak ada dawai dalam ni. Dan dia pakai untuk dua-dua, race dan juga untuk freestyle. Okey, satu teknologi baru yang saya baru tahu bahawa mereka tak pakai tayar berdawai. Dan kalau pecah dia orang keluarkan macam tu ya. Okey, saya nak tanya tentang apa lagi yang kita ada barang jualan? Atau saudara cerita je apa-apa pengalaman yang menarik. Aku nak ceritanya, aku tak tahu sebab basikal ni. Kali tak air aku naik duduk kampung yang tekanan 3 tu. Jadi dah 40 tahun tak kaya basikal. Apa lagi saudara boleh share, nak promote kepada mereka yang ada Facebook, ikut. Kalau ada yang berminat tapi dia tak tahu di mana dia nak bersosial dalam dunia BMX ni. Ingatlah, mereka ni bukan basikal ajak. Yang salah faham, mereka bukan yang basikal ajak tu, dia tak ada kena-mengena basikal ajak. Mereka adalah BMX untuk kategori freestyle dan juga untuk kayuhan track. So, kalau yang pada mereka-mereka yang nak mencuba sukan ni, boleh lawati apa kita orang punya page BMX Malaysia. Kat situ ada macam-macam. Okay, Facebook eh? Okay, Facebook BMX Malaysia. Okay, very straightforward, BMX Malaysia je. Kat situ boleh tanya lah. Kat situ ada orang jual basikal, ada orang jual pas, ada orang share tentang ilmu tentang basikal semua. Kat situ boleh go through lah. Kalau nak lagi best lagi, pergi terus dekat skatepark tempat budak-budak BMX ni main. Kat situ lagi boleh dapat benda detail lah. Kita orang boleh tunjuk ajar. Kita orang pun ada buka kelas untuk coaching untuk siapa nak try BMX ni. Oh, okey. Dia club members mahal? Kalau pun ada nak club member, kita macam buat coaching punya session lah. Kalau siapa nak. Ni sharing je lah. Untuk mengembangkan sukan ni je. Sukan ni bagi orang tahu lah. Sebab sukan ni bukannya sukan yang macam kat low profile ke apa. Sukan ni bertaraf antarabangsa. Ya, saya faham kalau dah bertanding di Olympic berarti dia akan menjadi tumpuan ni. Sebab satu pingat emas lah. Kalau dia bertanding di Olympic. Dan mungkin sekali Olympic ada 6 atau 7 pingat emas dipertandingkan bagi pelbagai kategori saya rasa. Kalau badminton kita boleh mengharapkan 5 pingat emas daripada semua kategori. Saya rasa basikal dia juga menawarkan lebih daripada 5 pingat emas di Olimpik kerana dia ada macam-macam kategori lelaki dan wanita berpasukan solo track dan juga acara apa panggil tadi tu? Freestyle. Freestyle. Okey. Apa lagi kau cerita lah, nak cerita apa yang ini hari tujuan kau datang, barangnya ke apa? Barang siapa punya ni? Macam saya mewakili daripada Komogat. Komogat ni adalah Komogat. Okey, mai saya ganggu dia ni. Biar dia cerita berniaga pula. Sikit kalau ada orang nak cari apa, saya ubah dulu basikal dia ni. Okey, Komogat ni lah brand local brand kita eh. Ya, first orang cakap dapat buat untuk protective punya item. Okey. Kita ada glove, kita ada shin guard. Tu kita ada knee pad ni semua. Ni semua adalah produk anak tempatan kita. Oh, made in Malaysia ni? Ni semua okay. Made in Malaysia. Saya preview kat saudara. Kalau saudara nak saja, aku tak tahu nak sebut, barang ni RM50 je. So, saudara boleh lock saja apa? Chromo guard. Kalau nak beli malam ni, lock saja Chromo guard. Nanti admin akan postkan. Ini keluaran apa ni? Ni Chromo guard. Ini brand dia apa? Chromogat lah. Brand dia. Nama menatang ni kat lutut. Kat lutut dia knee pad. Knee pad. Namanya knee pad. Brandnya Chromogat. Bukan namanya Chromogat. Nak brand Chromogat. Berarti ni adalah local brand made in Malaysia. So kalau saudara nak berminat, lock saja knee pad RM50. Dia nak jual RM50 dan malam ni promotion. Dan yang itu apa pula tu? Ini glove. Okay. Yang ni glove yang saya punya signature lah, botak. Okay. Ini dia pasal dia pelumba yang dah ada nama tuan. Macam saya ni baru nak mencipta nama, dia dah ada nama. So ini brand dia. RM60 je lock apa glove 60. Saudara akan dapat glove ni. Admin akan catat saja ataupun nanti kita pindahkan trafik. Kalau saudara tak mau lock, saya pindahkan trafik untuk saudara pergi ke trafik mereka di Chromogat. Di Chromogat Facebook eh? Facebook. Okey, Facebook. Itu apa pula? Ini singgat. Yang ni singgat untuk tulang keting kita. Saya tahu. Tak takut jatuh ni singgat sama macam bola sebut singgat tapi bukan singgat bola. Ini singgat untuk basikal. Untuk basikal ni. Dia pakai di betis pun sebab ada potensi cedera di betis eh. Dia selalu pedal. Kalau tengok pedal tu akan makan kakinya. Pedal tu tajam. Dia tahan keting. Dia tahan keting ke? Okey, sebab yang akan selalu kena bila tergeser di pedal eh. Ya. Kita terlepas buat trik. Tengok pedal tu boleh koyak kulit dia tu. Okey. Okey.
Biasanya pakaian macam mana bang? Selain daripada ni, pakai apa? Pakai baju biasa je tapi yang ini? Pakai macam freestyle, dia pakai baju biasa lah. Tapi kalau macam racing, dia ada race suit dia orang sendiri. Macam scramble lah. Ya, macam motocross. Scramble. Oh, boleh pakai biasa, lepas tu pakai je keselamatan. Ya. Siku aku tak payah pakai? Siku ada tapi saya tak bawa. Kita ada ankle guard juga. Ini ankle guard untuk ankle dalam. Ni ankle guard lah. Kalau saudara nak, lock ankle guard ni berapa ni? Ini 100 harga dia. Okey, ankle guard kalau nak lock ankle guard 100. Yang ini kalau nak pun lock 100 je. So dia jual ankle guard dengan knee guard ni. Betul kering ni. Dua-dua dalam harga 100 ada boleh lock. Jangan apa barang lagi yang saudara nak promote, topi. Yang ini insole. Insole untuk kasut kita. Kalau tak main basikal pun tak apa. Dia boleh absorbing impact lah. Insole bang, bukan misole. Insole. Pelabik. Ini insole kita jual main kasut biasa lah. Amalena, okey. Maksudnya, siapa yang rasa nak collect insole ni untuk di atas kasut biasa pun, di atas faktor kesihatan ataupun lebih selesa. Untuk berjalan apa semua, saya rasa insole common sekarang. Ramai orang yang telah mencari insole yang lebih kepada faktor kesihatan dan juga faktor kesesaan tubuh. Bukan perkara biasa pun sebab bagi orang main insole pun dia spend berpuluh je untuk dapat jenama leaning tu antara insole. Ini insole tempatan ni. Berapa ni? Ini RM35. Kalau nak lock insole RM35 je. Ataupun kalau saudara nak mudah pindah je ke traffic di www.promoguard.com. Tu kalau di web. Di Facebook tak ada. Di Facebook ada Promoguard. Pergi ke Promoguard dan berurusan dengan dia orang kalau saudara nak beli dan mendapat lebih detail. Oh, dia ada keluar t-shirt special lah. Ini t-shirt special dia keluar kan. Ini menarik ni sebab ini jenama yang pertama ni crossover dengan garasi ni. Sebab saya dah dapat BMX Back to 80s live on air 31/1/2020. Dua color ni saya kena promote ni sebab tak pernah lagi orang buat cross brand dengan garasi. Ni ada cross brand dengan garasi. Ada 20 live je tuan-tuan. 20 live selai berapa? RM70. Saudara ada sizing dia tak? Ada LSM. LSM. Dengan XL. Okey, saudara lock dekat admin sekarang. Kalau nak baju ni, lock saja lock saja t-shirt 70 dan sebut saiz. Okey, lepas tu jangan minta color. Kalau color dua ni je. Sebutlah color. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Sebab 20 live je saudara. Berbangga saya tengok kerana memory dia adalah kerana tunjuk depan. Kerana memory dia ada tarikh, dia bersiaran di garasi, ada logo garasi semua. Okey, ada 20 lay dia dengan selai RM70. Lock saja t-shirt, lepas tu tubuh saiz 70 tak payah taruh, tak apa sebab kita dah tahu bahawa barangnya adalah RM70. Itu yang kuning dia, saudara boleh lock. Amin bagi tahu saya bila kalau dah habis saya 20 lay. Ini lock kalau dapat saiz yang bukan pun tak apa sebab collector's item ni tak payah pakai sebab dia pun print 20 lay dia untuk limited edition ni bang. Limited edition ni 20 je tu. Belum tentu aku pun mendapat. Kalau orang bagi, alhamdulillah. Saya babat tak ada sebab sukan ni. Sukan ni tak berapa. Dia nak ambil hati je untuk orang babat ni. Tapi saya rasa tak fikir. Tuan-tuan, kesian basikal. Saya tak kesian. Saya tak marah tuan-tuan tapi kesian. Kalau basikal comel-comel macam ni, orang yang naik 130 kilo, kesianlah basikal. Apa nasib basikal ni? Okay? Ini apa? Lain macam ni? Pak, tu nanti baik dengan cerita lah. Ni akan cerita nanti ya. Masuk dalam sesi nanti. Saya nak tanya lagi, ini pun nanti ya? Okey, ni sekarang. Ini ada sign semua cukup lah bro. Ada tarikh apa semua cukup. Ini kita dapat apa? Sponsor daripada Alex sekarang. Kita akan promo sekali dengan baju dia nanti. Okey. L ada berapa size, M ada berapa size dan L ada berapa size? Saya beritahu kata dia terhad, jadi saudara jangan request untuk collector's item. Sebab dia print 20 live saja, admin tengah tengok saiz. RM70 lah tu, kalau dia orang tanya aku akan sebut 120 barang limited tu. Tapi biasalah orang-orang BMX ni dia naik basikal pun 3,000. Dia taklah semenggah macam orang naik basikal 45,000. Dia nak cover cost tinggi. Okey, dia pun jatuh-jatuh longkang pun sikit-sikit je cedera dia. So kalau nak lock je, aku tak bahan dengan siapa tuan-tuan, aku cerita benda betul berlaku dalam kejadian dunia ni. Aku tak bahan siapa, kalau bahan pun aku orang ke 4 juta dalam Malaysia yang bahankan benda dah terlepas lah. Orang lain dah bahan berhari-hari dah.
Kalau nak, dia orang tengah atur saiz. Admin, kalaulah saudara kata free lock untuk collect, saudara akan dapat. Tapi kalau saudara kata lock detail, siapa yang lock L di atas dengan jumlah L yang ada, dia dapat. Siapa yang lock M di atas dalam jumlah M, dia dapat. Itu je sebab barang ni dia orang print 20, dia orang pun kita discuss pun time frame limited. Jadi saya pun taklah dapat discuss panjang. Kalau suruh discuss panjang, kita mungkin minta 200 live untuk malam ni. Sebab saudara memang akan collect kerana ini adalah jenama pertama yang crossover. Lagi satu, saya cantik tu adalah kerana dia ada live malam ni. Iaitu kita meninggalkan memory 2020 dengan baju ni sebab tarikhnya ada 31 hari bulan 12 2020. Okey bang, saya nak tanya lagi ni, yang ni. Tua tak ingat nak berhenti ke bang? Apa syok main BMX sampai yeah, berumur? Sebab dia jumpa saya dulu. Dia kolektor tau. Dia ada banyak. Kalau jumpa dia, jangan samun dia. Samun basikal dia. Sebab dia datang mula-mula dulu pun BMX dia RM3,000. Terkejut aku tengok. RM3,000 basikal macam ni dah harga motor ni. Macam mana balik dia? Dia macam ni lah. Dia orang kata membeli masa silam. Membeli masa silam, yes. Dulu kita main menatang dulu, ni. Macam saya bukannya apa ke orang town lah, kita kampung. Jadi kita tengok nak tengok syok, tengok orang main, nak cakap dengan ayah habis. Yalah mahal lah sekau tu, faham. Kita pun tak sanggup nak ni. Jadi kita pendam pada satu masa kita dah main macam-macam, main tu sampai satu masa dah tak ada benda nak main, kita dah start tengok kawan, masuk main ni sebab dalam saya main dalam 4-5 tahun lah lepas lah. Jadi 4-5 tahun lepas, kita pun tak ada knowledge, kan? Cuma kita tahu begitulah BMX. Jadi kita main rapu beli lah. Faham. Jadi bila dah ada event apa semua, kita join. Lepas tu kita kenal dengan orang lama-lama, kan? Orang yang dah biasa main, jadi kita jadi student lah. Okay, kita jadi student balik walaupun kita umur dah ni, kita jadi student balik. Okay, di dorongan untuk anak-anak muda yang main ni, mana tahu Olimpik tahun depan saya rasa suka nak dapat emas. Tapi kita ada banyak lagi Olimpik akan datang. Apa dorongan yang you rasa patut budak-budak daripada main basikal lajak, daripada mak ayah yang tengok anak dia main basikal lajak, dia tak boleh nak kawal, anak dia dah minat basikal, dia nasihat untuk migrate ke anak dia bermain dalam sukan yang sebenarnya bahaya tetapi potensial menjadi profesional dan memungut pingat emas tu ada? Ya, sekarang ni basikal lajak tu bukan dia punya objektif, kan? Maksudnya kita sebenarnya nak mengelakkan anak-anak daripada bermain gadget. Kalau dulu mak bapak panggil, maghrib balik rumah. Sekarang mak bapak halau budak-budak keluar rumah sebab asyik main gadget. So salah satu dia punya tempat yang selamat walaupun dia agak berbahaya, kita main dengan BMX. Sebab BMX ni dia punya track tertutup. Tak ada siapa yang akan masuk. Tak ada basikal, motor masuk ke lori. Kalau jatuh pun dia antara kita. So dia punya risiko tu terkawan. Jadi dia punya potensi untuk pergi jauh tu memang tinggi sebab BMX ni racing dan freestyle dah berada pada tahap yang tertinggi. Yalah, Olimpik. Kita ada Sukma, kita ada DC Games, Asian Games, dan sekarang ni kita ada di Olimpik. Maksudnya semua sukan yang sebut saja sukan berkelas dunia, BMX dah disenaraikan. Jadi kalau untuk sekarang ni untuk mak bapak untuk melarikan anak-anak daripada gadget, dan yang memang kita rasa memang sebenarnya di Malaysia banyak potensi yang tertutup, yang tidak dapat dicari. Betul. So sekarang ni mak bapak berani spend. Berani, maksudnya bapak nak beli basikal RM20,000, takkan anak nak beli RM5,000, tak boleh kan? Betul. So bawa anak sekali. So bila anak tu kita tak tahu, mungkin selepas 5 tahun dia akan jadi macam botak. Champion untuk X Game. Sekarang ni mungkin kita ada, dulu kita SEA Game di 2017 kita dapat gangsa wanita, untuk racing. Dan dilepas SEA Games di Philippines, kita dapat gangsa juga untuk freestyle. So kita dah ada 2 medal di SEA Games. So sekarang ni kita punya next step is pergi kepada World Championship dan juga Olympic. So kita perlukan pool yang ramai. Menarik sahaja, saya kena ambil berat je sebab saya tak tahu di basikal BMX ni. Saya ingat basikal BMX ni adalah orang tua-tua yang tak ada masa dan banyak duit pergi beli di basikal dan kayuh depan taman rumah dia. Barulah saya tahu rupanya track dia dah ada banyak di Malaysia. Barulah saya tahu Malaysia dah ada koleksi pingat gangsa pun.
untuk sukan ni. Jadi alhamdulillah nampaknya kalau dia orang tak datang, saya pun masih lagi siru duk anggap kata ini adalah acara eceran. Punya ini adalah acara paling paling tinggi. Ini bukan ecer-ecer, ini bukan tuan-tuan apa apa Nickel David main segala pingat. Apa ni skor tak dipertandingkan, undi kali terakhir pun Olimpik tak nak terima. Saudara boleh bayangkanlah apa untungnya main basikal BMX ni. Satu adalah skala orang main yang ramai, tournament yang ada dalam sukan C, Sukma pun dah ada sangat. Sukma jadi ada. Berarti kalau dia jadikan acara berfokus selain daripada bersosial, jumpa dia orang ni, nampak dia muka ganas tapi bila dengar cakap ni adalah orang tertib semua ya. Walaupun dia basikal ni betul, you main benda ni kena ada disiplin. Ini bukan siru punya game, ini kena disiplin, stamina, latihan, apa komitmen kena ada. So saya sarankan kepada ibu bapa, kalau anda berminat pergi saja ke fanpage mereka. Apa nama fanpage tadi untuk BMX umum? Malaysia. Kita ada BMX Malaysia, kita ada BMX Racing Malaysia. BMX Racing Malaysia. Jangan masuk saja, klik dia BMX. Jangan masuk yang bukan Malaysia aja, nanti dia tulis lain saya tak faham. Pergi BMX Racing Malaysia dan BMX Malaysia. Dan sertai. Dan saya rasa ini ada benda menarik untuk mengetahui bahawa sukan ni sebenarnya tak seperti saya sangka. Dah ada level dia, ada community dia. Dia bukan lagi tentang soal kayangan ni. Sebenarnya orang yang main ni semua adalah pingat-pingatan ni. Mereka adalah orang yang sedang memburunya sebagai sukan profesional untuk melahirkan jago sukan C, sukan Asia, X World X Game. Dia ni dia main X Game ni pergi sampai ke Spanyol dah tuan-tuan. Aku 26 tahun merantau, Spanyol tak pernah sampai. Dia main basikal je sampai Spanyol. Aku tahu dulu aku main basikal je. Dan terima kasih untuk veteran pun boleh join. Bagi saudara yang nak main basikal BMX, walaupun saudara rasa dah terlewat, tak pernah terlewat apa pun, sebenarnya tidak ada istilah lewat, kita boleh kayuh jadi usia kita. Dan mungkin pada yang lewat tu kira boleh jadi kolektor lah. Sebab dia bagus dia satu je bang, dia macam emas. Betul. Kita tak boleh pakai emas. Perempuan pakai emas. Jadi kita pakai ni. Dan juga bukan apa. Sebab benda ni, benda Allah ni bang, dia boleh mencairkan. Boleh mencairkan jadi duit balik. Kalau okay, kita sesak. Kita akan ready sebab ada orang nak masuk combo baju-baju semua tu. Saya akan bagi commercial break untuk tukar mic dan kita ada grup kedua yang akan masuk untuk menjual. Bro, jual bro? Menjual dan sharing lah. Sharing, okay. Saya ada dua grup, tuan-tuan. Aku rasa aku dah pusing dunia, dah bergaul macam-macam orang lah. Rupanya aku tak bergaul dengan orang BMX. Rupanya pun aku nak kategorikan dia orang pun aku tak tahu. Tapi dia datang ada dua, satu brother ni dia nak share pula nanti dia punya aktiviti. Dia orang satu geng dia, cuma tinggal lagi kita takut penuh ni dan kita amalkan penjarakan. Takut kena saman pada malam last tahun 2020. 1,000 tuan-tuan saman. Kalau aku merayu jadi 1,500. Bukan lagi murah, dia dah tua, beruban, lagi tak faham undang-undang. Jadi kita naikkan 4 dulu. Okey, kita akan jumpa selepas ni dengan grup yang kedua. Dan kalau saudara nak mengejar baju main BMX tu, aku lewat banyak tu bajunya. Tadi t-shirt habis? T-shirt? Habis. Okay, t-shirt so. Boleh lock? Boleh lock, nanti kita jadikan pre-order. Lock je tuan-tuan. Ramai yang lock buat minta phone number. Okey, tuan-tuan gini sayang, yang baru masuk traffic baru. Pakcik tak nak marah kau malam tuan baru. Mesti dia orang tak tahu, lock tinggal nombor telefon. Lock tinggal nombor telefon, minta saja apa size, minta je apa color, jadi pre-order dan kemudian kita akan post. Sebab jangan risau, di Malaysia ni nak print baju bukannya macam nak beli basikal KJ tu. Kena kumpul banyak duit, print baju, hantar kedai RM70. Lock saja sekarang, kita boleh terima sebanyak mana yang saudara lock untuk t-shirt yang saya bangga kerana inilah brand pertama yang collab dengan Garasi. Berarti kalau saudara nak nanti, kira saya akan sign dekat belakang ni sebagai tanda appreciate kerana ini brand pertama collab. Saya sebelum patutnya akan collab dengan brand Ray-Ban sebenarnya. Tapi mereka collab dulu. Jadi saya appreciate. Saya pun nak lock juga satu. Admin lock untuk saya satu kan. Saya tu tapi saya punya. Okey, bayar dulu baru sign kata admin. Untuk orang yang lock lah. So lock sebanyak mungkin. Nanti akan datang pula satu lagi, jangan risau. Tak apa. Dia orang ni lock saja ni, banyak duit ni. Lagi kita akan ada special yang design satu lagi. 70-an punya baju NOS. Saya ni test untuk print. Dan baru print dekat situ. Okey. Lock sekarang, nanti akan datang lagi satu edisi. Lock dulu bang, bagi dia orang lock dulu. Nanti dia orang terperangkap, dia orang lock dua. Ini selai. Dia selai je. Test print. Okey. Kita commercial break untuk bertukar pasukan. Dan jumpa 20 saat dari sekarang.
Okey tuan-tuan, ini edisi yang dia tengah try print atas edisi barang yang nampak 70 sikit. Ini boleh pre-order ni? Tak, ni dah satu lah. Baju ni NOS, saya beli dulu 5 tahun lepas. Oh, kau pergi print? Haa. Oh, ni tayang je lah? Ni dah nak jual lah, siapa yang berminat. Oh, okey. Berapa ni kau nak jual? Ambil 200 pula. Okey. Baju ni baju NOS. Kalau saudara, okey ni velvet sheen tuan-tuan. Okey, baju ni baju NOS. Barang 70-an. Bila pergi print, dia print benda ni naik atas ni. Okey, dia print benda ni naik atas baju NOS. Jadi baju ni ada value dia sekarang ni kerana dah ada ni. Cuma dia ni saiz dia rasa aku S ni, XS ni. Oi, tapi cantik lah, 200 dah boleh simpan dah ni. Siapa nak lock 200 je untuk simpan kerana BMX ni. Okey. Ni tag dia, tag lama babe. Ni velvet sheen ni. Kain 50-50 tu, PT-PT tu. Ni boleh kat budak petani dia lock ni. Kalau live ni sampai ke petani ni. Yang ni print lah. Ni print sebab tu dia ada garasi dekat belakang. Dia garasi TV dekat belakang ni. Jadi kalau saudara nak simpan, lock saja 200. Consider sold. Selai dia ada. Atas baju vintage, lock consider sold. Dia orang sedang ukur. Yang lain masih lagi boleh lock bagi edisi RM70. Sebagai tahu je lock size color yang saudara nak. Kami akan minta dia orang printkan. RM70 je harga selai baju. RM15.23. Tuan-tuan, ini daripada basikal yang filem saya kata tu. Yang Faizal Hussein tonggang dalam filem Bujang Selamat. Rupanya ini basikal dia. Saya pun tak cam dah sebab saya beli dulu. Sebab tu saya jual kat Faizal. Masa saya beli, elok lagi. Ini dia basikal yang digunakan oleh Faizal Hussein dalam filem Bujang Selamat. Saya ingat saya sekolah lagi pada zaman filem tu ditayangkan. Sebelum gila-gila remaja dia tukar pada scam. Okay, kita ada geng yang kedua. Siapa? Kawan? Frankie. Kamera sana Frankie. Saya di sini, kamera di sana. Frankie kawan kita. Sebelah Frankie adalah Muhammad Alamin. Muhammad Alamin. Saya Oda Dioshi. Oda Oda nama je pun muka jauh. Oda Aidoshi. Aidoshi. Saya tak tahu apa nak tanya. Saya akan minta kau cerita je Min, apa yang kau patut cerita supaya aku boleh dengar Min. Aku tak faham juga basikal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gojek. Jemput kita orang. Kami daripada BMX Back to 80s. BMX Back to 80s Malaysia. Oh, Back to 80s Malaysia. Okey Min. Tapi dalam ni ada 90-an, 80-an, 70-an, new school. Ni just nama dan logo. Oh, okey. Okay, kalau ikutkan dia pada bintang situ ada 14. So, 14 negeri lah. Okey. So, saya ni lebih kepada minat barang lama. Saya start dengan bandel. So, saya dah knowledge sikit untuk tahu baju. Ambil abang-abang. Pas barang. Pas. Pas yang sekarang kalau ada orang nak lock apa, kita tak tahu berapa ramai peminat BMX dalam ni. Tadi kita capai 1,000 people. Tapi Bang Gojek, saya tak jual ni. Tak jual? Saya akan kongsikan dengan kawan-kawan lah. Oh, okey. A few JC Rider yang kita dah bawa. Ni belakang ni koleksi JC yang NOS 70-an, 80-an. Kita ambil dengan kolektor luang, bukan ke Malaysia. Okey. Ini kau collect semua eh? Saya collect. Okey, lawa lah. Saya terjebak dalam BMX ni 2016. Saya kenal Odo, saya kenal kawan-kawan, saya kenal Frankie. Okay. Tapi ni saya kenal masa main jam dulu. Okey. Frankie main korek baju je? Baju tak ada. BMX saja. Oh, basikalnya saja. Basikal saja. Okey, kau cerita dah slide. Bangun dan cerita apa kereban baju-baju tu sebab kau tahu vintage ni. Okey, macam baju ni kan. Ni saya dapat dekat kolektor France. Dekat France okay. Punya kolektor. Okey. Kalau abang tengok tag, baju ni saya dapat 16 NOS dalam kotak. Ada kotak contoh ya, tolong ambil. Tak apa, 16 NOS eh. Ni France NOS. Kain 50-50 je ni. Yes. Kain 50-50 ni dia punya ni. Time kita nak jual, kita akan up jual lah. Saudara dah boleh aim dah sebab 360 je dia nak jual NOS ni. Siap dengan kotak NOS. Siap dengan kotak ni katanya ada 6 lay je kan? 6 lay dia ada. Berapa lay ni? 4 lay? Saya simpan 2. Sekarang ni. Dia nak simpan 2. So ada 6 lay je. Ada 4 lay je. Kalau saudara berminat, ini dengan kotak sekali ya. 360 dia bagi harga. Untuk je, kau promote lah. Aku nak promote, aku tak kerti nak sebut apa menatang dia semua ni. Okay, ni macam baju ni dia mention brand Haro. Brand Haro. Dia NOS masih seal lah. Ni kami dapat dalam 2016-17 dengan kolektor Pran. So, kalau ikutkan brand, semua ada Relic, FMF, GHP, GT. Bagi yang main Haro dengan GT, dia punya logo sponsor ni, dia berbeza bang. Dia berbeza dia ikut negara. Kalau abang tengok ini pun, Timoto sepatutnya kalau yang US, dia ada sponsor lagi. Sponsor dia, contoh dia macam ni. Okay, dia ada stiker sebelum race, terpulang pada sponsor tu nak daripada JT Racing.
DG belt okay. Ikut apa equipment dia pakai. Okay. So dia akan letak pecah di situ. Okay. Ni siap nama rider. Okay. Okay. Ini yang membezakan baju rider dengan baju nos dengan baju kita panggil macam Martian lah. So dia semua rider mampu beli. Oh ni ada dia. Dia kosong. Oh kosong. Okay. Yang mana kau nak jual, kau suruh sebut je harga dia. Okey. Ini ada size apa, aku tak tahu nak sebut. Kau sebut je yang ada kuning apa semua ni. Bagi mat-mat yang main BMX, kau boleh dengar sekarang sebab dia nak lepas barang ni. Kalau anda dah ada di tempat yang jauh nak cari barang yang payah, ini untuk adalah kolektor. Untuk siapa teringin untuk memiliki barang kolektor lah. Barang ni kalau cari kat eBay pun tak jumpa, melainkan pergi jumpa kolektor kat Long lah. Pergi ke kenal member Pran, UK. Ni ada berapa lain? Ada 4 pasang. Okay. Size? Size kena buka tag balik lah. Oh, kondap, okay. Kondap je. Kondap, okey. Sebab dia tulis size 10. Dia kena buka ambil ukuran P. Ah, okey. Okay, ambil ukuran P. So, harga yang tertera, semua saya bagi 360. Okey, kalau siapa nak lock sekarang, lock saja 360. Berarti saudara lock yang ni. Yang saudara boleh lock adalah 2 putih dan 2 kuning. Itu saja. Yang lain dia tak jual dulu. Dia nak lepaskan ini desktop nose ni. Bukan repro, bukan fake. Kalau fake, saya bayar balik double. Ah, okey. Saya tengok kotak tahu, saya jamin ni pasal dia memang dia ada reputation jual barang-barang tu, jangan risau. Siapa nak lock 360, kalau nak putih tulis putih, kalau nak kuning tulis kuning, sebab ada dua line dia. Ini adalah collector's item untuk saudara main dan saudara pakai. Yang bawah ni jual tak? Tak. Ni kau nak share je. Oh, itu part line tu je yang nak jual. Tak, ni ada. Okey, buka yang mana nak jual, kau naikkan. Aku nak up, aku tak tahu barang ni. Okey, ini DC daripada ni pun juga mah. Nah, no juga. Pada ni rider Thailand pakai. Okey, rider Thailand pakai. Apa kita tarik ya? Ah, tarik ya, nanti kau lipat balik. Okey, tak ada. Kau buka. Ni tak ada. Oh. Baju ni dia tulis kat tag made in US. Tapi bukan, ni local made. Oh, local made Thailand. Kita kenal dia banyak buat produk yang Ya. Okey. Tapi ini barang dah lama ke dah? Barang dah lama. Vintage? 80-an. Okey, vintage dia declare bagus tuan-tuan. Ini adalah vintage 80s made in Thailand walaupun tag USA. Tetapi bernilai untuk saudara collect kerana walaupun dia adalah bikinan bukan original, tapi barang ni adalah barang susah nak dapat. Berapa kau nak jual selain ni? RM250. Okey, kalau nak saja saudara lock USA tie RM250 vintage 80s ni. Baju ni saya dapat dalam 12 tie. Sekarang tinggal dalam 7. Poster pun saya dapat. Oh. Poster tak jual. Okey. Okey, ini baju macam baju anak Fajar Hussein pakai. Okey. Okey, ini baju. Buka lagi. Buka lagi ni. S. S ya, bagi tahu je, jangan buka, sayang tu. Ini nos nama tinggi. Okey. Belum buka lagi daripada kedai lama. Apa barang ni? Nak sebut apa ni? JC Kuhara. JC Kuhara. Kuahara. JC Kuahara. Brand ni JC dia, ini barang dia, ini Audi. Dia bukan official tapi original 80-an daripada kedai beli BMX dapat ni. Dia merchandise ni. Maksudnya macam kita beli seluar Lee tu, kita dapat baju t-shirt Lee ni, kita beli basikal dapat. Tapi sekarang benda dah tak ada, dia dah jadi item. So siapa yang nak barang ni, barang lama ni, ini adalah RM600. Ini untuk collector's game tuan-tuan. Okey, kita akan pergi baju yang kedua. Kau boleh promote Facebook kau tak? Nanti kalau dia orang nak detail, dia orang boleh pergi ke Facebook kau. Boleh. Kalau Facebook Muhammad Al-Amin bin Abdullah. Muhammad Al-Amin bin Abdullah. Kalau Instagram Vintage Malaysia Collector. Vintage Malaysia Collector. So saudara pergi boleh runding lebih detail lagi untuk dapat size apa. Saya trafikkan saja sekarang kerana barang-barang dia bawa nak buka pun rasa sayang ni, sebab barang-barang ni semua ayuhai. Ini antara lagi satu ni. Okay, ni baju ni daripada team di US, tapi team kampung lah. Okay. Small town. Okay. Dia buat baju ni, dan baju ni dapat dekat garage sale dekat sana. Nos. Tahun 80-an je. Baju ni ni besar. Saya saya ni. Ni XL ni. Tak, ni L dia ni. Lawa. Masa dulu inilah JC orang main bembek eh. Dia kosong. Okey, dia supply kosong. Print. Yalah, Pak Maker minat tu akan print dia. Ya. Yeah. Oh, tapi ini material dia orang pakai dulu, dia mesti berlubang sikit dan kain dia kain sejuk ni. Menarik yang ni untuk kumpul salah satu daripada pasukan amateur je. Dia material nylon. Material dia adalah 100% nylon. Ni made USA. Okey, kalau saudara nak nanti saya rasa detail elok pindah ke traffic dia.
Supaya saudara boleh dapat saiz ukuran, pergi saja ke Vintage Malaysia Collection ataupun ke Facebook Muhammad Al-Amin ni. Apa lagi, Min, barang yang kau ada, Min? Barang yang kau ada, Min? Barang yang okay. Kalau barang ada bawah daripada 3, memang kita orang simpan. Okey, okey. Oh, maksudnya kau ada lebih daripada 3 lain, kau akan jual, eh? Lebih daripada 3 lain, kita akan open post lah bagi orang lain merasa. Pakai, eh? Okay, ini baju Skyway Duck daripada Thailand. Baju ni pun NOS, 80-an. Dia datang dengan frame pot lah. Skyway Duck. Baju ni NOS, RM200. Ni kit ni saya rasa ni. Untuk budak 11-12 saya boleh pakai. Kau pakai? Okey. Ini saiz Amin. Bangun, Min. Ini saiz kau. Kalau saudara rasa bidang saudara 18. Ini untuk bidang 18 ni. Ataupun 17 saudara boleh saja minat. Dan kalau saudara minat, tak perlu je saudara boleh pergi ke Traffic Amin ya, untuk Muhammad Al-Amin ataupun Vintage Malaysia Collector di IG je, supaya saudara dapat detail PM-PM dan saudara dapat lebih tengok banyak barang dia. Saya rasa dia memang jual spesifik untuk barang-barang ni. Okay, seterusnya baju ni seluar dia tak mission tag. Baju ni NOS lah. NOS, okay. Seluar. Ini pun seluar. Ada full dalam 10mm. Okay. Ini belum berbukai magic je. Tapi masih NOS. Baju ni kita nak lepas. 180. Yang untuk edisi ni, NOS juga. Lepas tu dia dah bagi tahu dah ada lubang ni, bukan pinhole lubang. Tapi boleh pakai magic je. Tapi untuk mereka yang main barang lama, jangan risau, dia faham je. Ya, kita kena botlet 80-an. Botlet 80-an, eh. Okey. Ini 180. Dan apa lagi tu, Min? Seterusnya seluar. Seluar BMX. Oh, okey. Seluar BMX. Aku tak nak tengok. Buka, Min. Okay. Aku tak nak tengok seluar dia. Yang kau pakai ni BMX je? BMX juga. Yang ni dia punya isteri berbeza. Maker dia pun berbeza dengan yang ni. Okey. Ini seluar BMX ni. Oh, ini 80-an punya vintage. Vintage, eh? BMX. Ini dia masuk kita sebenarnya. Nama pun BMX lah, bro. Okey, ini apa pinggang berapa ni, Min? Ini 26-27. 26-27 ni maksudnya pinggang remaja ni 26-27. Biasa bukan untuk dipakailah, untuk display. Pasal sekarang orang dah pakai uniform lain kan. Ini untuk dulu, untuk saudara yang main BMX nak tahu dulu JC BMX. Simple je, ya, rupanya dia punya tu. Zip dan pakai ini je. Tarik je, ini barang dia. Okay, saya menarik untuk saudara. Saya akan tunjukkan inovasi old school ke baru. Okay. Ini yang old school. Dia tunjuk innovation bagaimana BMX mencipta pakaiannya daripada era 70-an ni. Barang-barang 70-an sampailah sekarang yang baru. Okay. Ni yang baru. Oh. Okey, yang abang pegang tu 80-an. Okey. Okay, ini 70-an. Ini 70-an? Bukan, yang tu baru. Oh, ini baru. Oh. Sekitar tahun 2000. Trailie, ya. Trailie design. Ini barang baru. Saya rasa yang main BMX akan tahu ini barang baru. Okay. Ini barang lama, jauh beza dia dari segi material dan juga. Okey, kalau BMX seluar panjang atau seluar pendek yang paling sesuai? Oh, dia seluar panjang boleh, seluar pendek boleh, tapi kena pakai dia punya ni. Oh, pad ni kena ada, mesti kena ada. Anda boleh pakai seluar panjang atau seluar pendek, tapi guard tu semua kena ada sebab kecederaan akan datang di kawasan-kawasan yang mereka sebut tadi, guard betis apa semua kena pakai lengkap. Cuma kalau BMX racing, dia dah law dah lah. Seluar pendek mungkin bawah lutut sikit. Tapi kena pakai dia punya PPE lah. PPE dia, okey. Okey. Ni saya akan kongsikan perubahan daripada 70-an sampai ke tahun 2000. Okey. Okay, kalau yang abang pakai ni sekitar tahun 2005 ke atas lah. Okey, 2005 ke atas. Ini 70s. Cuba beza, berat tak? Oh, berat ni, leather ni, pure leather ni. Okay. Imagine berat dia dengan BMX abang Faizal tadi, line hilang dah. Yalah, saya pegang tadi berat tu. Okey, pasal tu pakai dengan seluar ni. Bayang kayahan berlumba, lompat. Ini dah masuk 80-an. Oh, yang ni yang latest abang pakai, eh. Oh, jauh ringan tuan. Ini tak sampai 100 gram pun. Ataupun 1 gram je. Yang ini, ya Allah. Ini saya rasa ada dalam sekati 600 dekat 700 gram je. Mau 800 gram je. Dia punya leather. Berat tuan-tuan. Macam mana dia orang boleh fly dulu kayu. Kalau abang tengok pun, dia punya cara buat pun custom made. Ini custom made di Asuza ni. Asuza ni kalau BMX, dia famous brand GMC lah. GMC. Tapi kita orang sebab kekangan, tak muat nak bawa. Okay. Kalau nak bawa, InsyaAllah kita akan set, akan datang. Akan datang.
Tuan-tuan boleh saja migrate yang mana kaki BMX ada dalam ni, boleh pergi ke Facebook Malaysia Vintage Collector supaya saudara boleh malam ni, mungkin saudara apa tengok sepintas lalu, tapi saudara nak dapat detail dia tu nanti deal saja dengan si Amin. Amin akan discuss DMPM dia dekat situ untuk saudara lihat barang-barang dia. Banyak barang-barang dia tuan-tuan. Saya memang tak celik langsung barang ni. Ini barang-barang BMX ni. Okey, ini pula inovasi JC BMX daripada 70-an, 80-an dan baru. Baru. Okay, ini, oh, ini siapa kan yang baru? Ini sekarang budak sekarang main sekarang eh. Okey, ini adalah Roni. Okey, material dia, jenama dia adalah EL. Oh, okey, ini baru. Sekitar tahun 2010 ke atas lah. Oh, ini 2010 ke atas. Yang kau pegang apa? Ini 80-an. Ini 80-an yang saya kata tadi tu. Sangat vintage. Yang ini pasang? Ini 70-an. 70-an. Itu berbeza. Dia tengok. Yang ni tengok berat. Berarti teknologi dia adalah meringankan pakaian yang untuk membantu kayuhan lebih baik. Sama juga mereka mengubah teknologi body supaya ringan untuk kayuhan lebih baik. Tapi bagi saudara yang minat ni adalah saudara simpan supaya saudara ada semua edisi sejarah BMX daripada 70s ni. Okey. Seterusnya kita pergi ke inovasi helmet. Helmet. Sambil-sambil kita kongsi, kita sharing, kita pergi ke helmet. Sebab kalau ikutkan, kita tengok nak ceritakan perbezaan daripada 70-an punya BMX, 80-an, 90-an baru. So, kini saya bagi abang. Uyo. Ni yang new school bau. Bau. Okey, ni dia bunga hantu. 80-an. Ni pun 80-an. Ha, tunjuk bang yang tu, yang ini berapa? Itu yang 70-an. 80-an. Ini 80-an ni dah macam topi American football tu. Yang ini dah macam topi motor lah. Ni tahun bila tu? Ini pun 80-an. Oh, 80-an. Dia ada dua edisi tuan-tuan. Satu dia macam kopi American football punya topi. Yang kedua ni memang topi keledar ni. Tapi edisi BMX sebab dia ada penutup dagu tu. Okey. Tapi helmet tu dekat, kita orang ambil dengan budak-budak UK collector. Dia history dia mesti main dengan Garrett lah, dengan Pascal. Ini brand dia lah, relik benar. Itu dia punya helmet dah. Okey. Dia dalam dia punya flyer dulu dia mention, okey, helmet ni sekali dengan Pascal. Dia panggil apa? Derek benar. Relik. Oh, relik. Oh, relik benar. Oh, rally. Yes. Okey, rally benar. Dan itu dia punya topi dia. Wah, wow, meriah saudara dapat tengok semua tak basikal-basikal ni semua. Kalau saya lindung, saya akan keluar untuk bagi laluan saudara lihat. Ini topi yang terkini tuan-tuan, itu yang vintage, dah macam topi keledar tapi Benetton tu. Topi keledar lah tu Jack Salih. Tak. Bukan, dia memang bikin dia dia. Helmet dia tak saya bel. Bel. Oh, bel lah. Bel. Uyo. Tapi rider tu dia custom ah. Ha, dia custom dia. Dia masuk frame-nya dekal ada mention tahun 83 eh. Okey. Ini yang terkini 2000-an ni. Yang burung hantu ni. Oh, cantik ni. Okey. Ni untuk race ke untuk freestyle? Untuk race. Oh, okey. Barang ni barang race. Tuan-tuan. Dia freestyle saya tengok tak ada pun dia pakai tutup-tutup semua. Semua lengkap dia bawa ni untuk saya tengok. Kasut tu apa Zah? Kau tunjuk kasut tu pula. Aku pun tak tahu Reebok keluar kasut untuk BMX. Ni baru aku tahu. Rajin juga Reebok ni buat kasut BMX. So, kita dapat man. NOS, kita ambil pun dengan collector. Ini NOS ni, barang NOS untuk BMX. Bukan, tak apa. Okay. Reebok ni dia mengeluarkan edisi RAD. Radical. Oh, ini RAD dekat tapak dia. Dia ada reissue tahun 2010 ke 2006 macam tu. Tapi beza lah. Ini vintage tahun bila, 70s? 86 je. 86-87 ni barang dia. Aku baru tahu ni Reebok buat keluar menentang ni semua. Kalau kita, ialah dia tu dia ada mention skateboard, BMX. Okey, dia dah ada chop tepi dia tu betul. Skateboard dan BMX. Maksudnya dia memang keluar khas untuk edisi sukan lasak pada waktu tu, skateboard dan BMX. Yang ni pun kita tak jual, ini kita memang display lah. Tunjuk je, tak jual tuan-tuan, jangan lock Reebok ni. Jemputan pergi mini-mini event, kita akan pamerkan lah. Macam ni lah, abang tengok kita akan pamerkan tapi lagi proper lah. Okey. Sebab ni ada tempat orang pasang, kan. Kalau saudara berminat tu, saya kata terus saja pergi. Ni. Barang untuk saiz budak ni. Oh, ini saya rasa USA juga ni. Ini dead stock juga ni. Cantik lah. Okey, ini Reebok je ni? Bukan, ni brand UK. Oh, brand UK ya? Saiz budak. Dia tak jual je ni, saudara. Ini hanya dia buat untuk exhibition. Bila dia mengadakan pameran di luar. Ini saya akan inovasi globe dari dalam 80-an.
single yang terbaru. Ah, okey. Okey. Ini okay. Sekarang. Latest. Okey, latest. Okey, ni abang pegang. Oh, ni lebih tebal lagi. Ah, ini dah boleh pakai untuk penjaga gol zaman saya dulu tu bila glove mula diperkenalkan ni. Tebal betul ni. Itu dia punya brand sama dengan baju Haro, sama macam ni. Oh, sama macam tu eh. Okey. One set lah. Okey. Ni kalau ni sekali dengan helmet tu. Okey. Rally. Oh, rally. Ni ah ni kita tahu je nama basikal yang terkenal ni rally ni. Dia saja bukan saja basikal sport dulu, semua orang boleh basikal rally. Rupanya rally juga keluar dalam BMX punya edition. Ini collect eh? Collect ni. Okey, dia datang fully leather. Dia datang untuk display. Thank you Amin, kau sudi bawa begitu banyak dan susah payah barang untuk share saja mengenai barang-barang ni. Saya rasa dia lipas. Ha? Cek dulu dalam. Dia lipas. Saya rasa budak-budak BMX akan respect kerana tak semua korang dapat tengok benda-benda yang yang ni korang boleh beli di mana-mana. Tapi ini barang-barang lama yang zaman-zaman saya je main benda ni. Okey, zaman-zaman korang tak ada. Ini barang lama betul ni. Apa lagi Zah yang boleh kau share bagi mereka yang nak follow kau punya minat ni? Apex set. Apex set. Oh. Ni dia punya sip. Magat dah. Penutup mulut. Oh, ini untuk elak daripada KJ, aku minta kau pakai je untuk selamatkan muka ni. YB, takut jadi apa-apa dekat YB. Dia bang, dia benar ni, dia ikut keselesaan rider. Kalau nak full face macam ni. 80, ni pun 80. Mm-hmm. 86, 87. Hmm. Kalau nak ingat, okay. Okay. Sebab dia pakai ni. Macam ni berat sikit. Ni nak cover gigi, bibir semua daripada pecah kalau kita jatuh. So, saya rasa ni sesuai untuk saudara pakai ni. Okay. Selain pada tu, okay, kita pun mengumpul buku-buku lama. Oh, okay. Apa-apa yang related dengan bag-bag, kita akan kumpul. Tak semua yang kita google, kita akan jumpa. Betul. Ada a few part dalam buku. Okay. Tengok buku ni. Okay, membaca jabatan album. Ini edition 78 ni. Kalau so, tengok dia punya barcode, aku tengok balik, oi, ini dahsyat lah. Ini susunan RJ Stephen ni. Oh, tengok dulu orang main BMX sebelum jalan berlubang ni. Ha, tengok. Era jalan-jalan di Malaysia belum lagi berlubang. Jadi zaman-zaman ni JKR tak payah tweet minta maaf ni. Sebab tu semua jalan okey je. Tengok main. Oh, lawa. Kalau ni freestyle. Kalau ni pun family dia sama dengan rally. Rally oh, ya. Yeah, rally benar. Yang ni membezakan dia ni Jepun mate. Lagi oh, lagi okay. Mahal. Lagi mahal eh. Okey. Ah, ini dia tunjuk ni semua cantik ni. Buku ni simple je. Dia keluarkan edisi dulu sebab saya tengok barcode dia. So, macam kami sampai tahap macam ni lah. Okay, abang kau tengok. Kasut. Dia pakai apa? Glow. Kasut. Part dia. Lengkap pun eh. Abang buka abang tengok pula. Kita kaji apa kasut pada pakai ni. Oh, ni korang buat panduan ni eh. Yes. Mereka gunakan buku ni panduan untuk memastikan edisi. Kalau ikut barcode ni adalah isi edisi 78 ni. Majalah ni. So, dia orang cuba dapatkan barang-barang dan kemudian bila dia orang tengok barang, dia akan tahu barang ni dipakai pada tahun bila-bila ni. Barcode dia adalah 78. Buku ni dikeluarkan dulu £6 je harga dia. Tapi buku ni 80-an. 80-an ni? Sebab dia dah era freestyle. Era freestyle lah. Okay, mana Dorman? Ada dulu tak? 86 tak ada. Tapi saya tengok barcode Yoli 78 lah bro. Baru. Ah ya, 86. Sorry. Tu 086 barcode Malaysia. Oh. Okay, ni dia Gazette ISBN tahun 86. Okay. Cerita lah basikal. Aku okay. Tak kerti nak cerita. Aku apa? Jadi terkedu mana ni. Siapa dekat nombor saya, order. Order. Cerita basikal lah. Okay. Ni Fadil Hussein punya Garrett. Kau datang ke Jepang sikit lah. Supaya kita cerita dengan benda yang dekat ni. Bukan senang dapat ni Garrett basikal Hussein ni. Basikal Hussein lah dah. Faizal Hussein. Garrett Faizal Hussein dalam filem Bujang Selamat. Ni apa? BMX asal lah yang Faizal Hussein pakai dalam movie tu. Ni dia punya prop dia. Dan basikal dia sendiri. Oh, okey. Dan basikal ni ayah dia belikan untuk okey. Dan lepas shoot movie tu dia dah beralih ke motocross, dia dah main kad dewasa, dia dah tak main basikal, dia simpan. Okey. Dia simpan sampailah kami dig balik dia jumpa dan tanya pasal basikal ni ada lagi dia simpan kat dia. Dan kita bill balik. Oh, bill balik ni semua part original lah. So aku tengok cat ni semua korang kekal kan dia ni. Tak mau ubah, tak mau buat balik cak ni. Karat. Original chrome. Karat asal dia. Karat semua asal eh. Dan dah buat awetan ni. Dah sembuh apa semua dah. W40 je kita sembuh. Oh, okey.
Cantik ni model ni tahun berapa? 82. 83. 83. Ya, pasal filem dia pun dah 83. Oh, lawa. Ni apa brand ni? Ini Kuara Laser Light. Oh, Kuara. Okey. Aku baru tahu je kata BMX ni bukan brand. BMX tu basikal motocross. Lepas tu bawah dia ada macam-macam brand. Yeah. Ada Kuara apa semua. Aduh. Baik dia orang ni datang. Nanti dia aku akan tanya kedai basikal BMX. Bagaimana aku nak beli BMX lah. Dia tanya, yalah BMX lah. Rupanya BMX tu basikal motocross. Ni barulah brand-brand dia. Ini Kuara ni. Tahu bila kau dapat daripada Abang Fatah ni? Tahun lepas. Oh, maksudnya dia pun simpan 40 tahun lebih eh? Ya, 40 tahun lebih. Oh, dia tak pakai pun dia cakap? Lepas dia dah stop BMX tu, dia simpan ni kat rumah. Sebab dia sentimental value, dia tak simpan, dia tak jual. Okey. Dia pun terlupa dia ada. Simpan dalam bilik tau. Ha? Simpan dalam bilik. Dia simpan proper tapi sebab... Dia punya MTB luar rumah, motor luar rumah. Ini bawa kata. Okey. Oh, ni dia punya basikal peribadi dia. Lawa untuk saudara tengok basikal dalam filem tu. Saya tak boleh nak load filem tu sebab copyright. Tapi saudara boleh tengok di YouTube je, Bujang Selamat. Dia pakai basikal ni. Selepas dia remaja sikit, barulah pergi ke gila-gila remaja dan dia pakai motocross. Lepas tu body apa tu, bang? Ni Redline Square Back. Ni Redline bukan Levi's Redline big, small E eh. Ini Redline lain. Bukan rendang. Ni Redline lain. Ini punam kan? Angkat jap cerita. Okey. Okey. Ni 70-an punya barang. Oh, ni barang 70s. Okey. Cerita kena cerita daripada mula. Ceritalah. Okey, dia start dia daripada era motocross, masa motocross heavy tu. Viral orang main motocross worldwide. And ada budak-budak main basikal tepi track motocross tu. And dia pakai, sebab setiap race kena ada nombor. Okay. So budak-budak yang main basikal tepi tu, dia ambil plate pinggan tu, letak nombor. Okay. So letak dekat basikal dia, main dekat sebelah track dia tau. Dan tiba-tiba benda tu ada reporter buat buku. Late 60s lah. Late 60s dia buat buku. Okay. Dan buku tu sampai kat US jadi glamour pula. Jadi sebut sukan tu BM, apa basikal ni, tapi bukan pattern BMX lagi lah. Masa tu jenis swing, jenis mongoose yang bukan frame BMX je material. Okay, faham. Okay. Sampai late 60s, macam-macam company lah cuba nak buat yang frame yang tak pakai fork lah, guna besi, macam-macam besi lah. Yang macam ni dia pakai nickel. Oh, ni nickel tau. Nickel. Okay. Nickel. So untuk hentakan tu lah. Ini tahun bila ni? Ni yang kira early BMX punya frame lah. Yang ada geometri macam ni. Yang ada geometri macam ni. Dan era dia tu, masa tu semua masih ada fork lagi. Okay. So tak bawa pula ini satu. Dia ada fork ni, belum pakai rim yang ni eh. Okay, fork tau. Okay. Dan terus viral sampai, kalau tak silap, On Any Sunday punya movie ada cerita dokumentari pasal BMX. Pasal motocross. So movie tu trigger geng-geng BMX Association dekat California ni. Ini bermula BMX punya ni eh. Tapi lain macam ni barang 70-an kan. Nickel lama dah saya tak dengar dulu. Kalau nickel tu nekal orang sebut dalam bahasa utara, dia sebut nekal. 76. Maksudnya benda tu pun dah jarang kita dengar. Sekarang orang dah pergi ke iron cast lah istilah dia. Dulu nekal ni di Kedah kami sebut nekal ya, kalau nak merujuk kepada benda murah. Jadi kalau nak benda murah buat pada apa tu lah, dia orang ambil nekal ya, berarti inilah besinya yang digunakan tu, dipanggil sebagai besi murah. Dia guna dalam body BMX yang first edition ni, BMX awal-awal ni. Awal-awal BMX yang bergeometri macam ni. Bergeometri macam ni. Berapa nilai sang body saja sekali? Dalam RM14,000 lah. Body saja RM14,000 tuan-tuan. Dulu nekal ni di Kedah maksudnya barang yang tak boleh pakai. Tapi mesti datang dengan fork lah. Dengan fork lah. Lengkap. Lengkap. Lengkap RM14,000. Tapi ni kau buka aja lah. Tak, ini... Memang kau ada body je? Simpan body je. Simpan body je. Steam tu kat body je? Benda lain tu dia dapat. Steam. Cantik lah. Welding dia pun cantik. Boleh nampak kata, saya rasa mesin tu pun dah tak ada sekarang ni. Kalau nak welding balik tu, mesin tu pun dah tak ada dah welding macam ni. Dia bukan skill tapi dia ada teknologi. Teknologi welding pun dah ubah ni.
Ah, ni dia dah datang sisa udang lagi. Ha. Macam eh. Okey, barang lama ni. Eh. So, dia orang apa invented besi ni sampailah jumpa early 80s or late 70 dia jumpa kromoli. Kromoli apa dia? Oh, besi ni. Besi ni. Okey, selepas dekal mereka berubah kepada chromoly pula untuk jadi body. Tapi nampak macam nekal ni lagi heavy eh. Dia lagi lasak nampak. Ketahanan lebih kurang tapi dia ringan. Itulah beza dia. Selalunya orang akan cari yang ringan dan tahan. Untuk membolehkan aksi lebih menarik dan kayuhan lebih laju. Okey, ada apa lagi story kau nak share bro? Untuk Kenny promotion Robert, traffic. Kenny Robert punya frame aja. Nah, kau sambung. Kenny Robert. Kenny Robert kau cerita ni. Ni mai sini. Okay. Kamera kita ada daripada belah sana, jangan risau. Kita pakai 3 kamera hari ni. Wow. Okay, ni BMX khas lah yang kami bawa ke Malaysia daripada US. BMX? Yang khas kami bawa. Khas? Okay. Daripada, Amin, kau kalih ni, Amin? Dia orang duduk. Daripada Amerika, kami bawa, dia macam ni, frame. Okay, kita bawa frame saja ke Malaysia. Okay, part-part lain kita order. Oh, okay. Okay. Frame ni nama dia Grand National Kenny Robert. Kenny Robert yang motor. Motor tu aku tahu Kenny Robert. Okey, dia dibuat untuk Kenny Robert ni je yang 250 dan 500 dia siapa tu. Pada Kenny zaman dia seorang je rider yang menang 250 dan 500. Ingat-ingat sikit juga tu, dia punya maker pun nickel sama macam tu. Okey, dia punya maker champion. Champion ni dia maker untuk motocross punya frame, drag punya frame. Okey, dia buat 2 TVG je tahun 1975. Oh, ni satu daripada 200 eh. Dan kita tak tahu yang lagi 199 tu apa jadi. Entah ada, entah tak ada. Saya nampak dalam BMX Museum, dalam forum ada 7 biji. 7? Okey, yang di-declare kata ada eh. So dia ada satu daripada... Mungkin silent collector mungkin ada. Silent collector tak beritahu orang lah eh. Okay. Macam ni fork ni pun kita dapat dengan complete bike. Tapi kita ambil fork untuk masukkan di sini. Itu fork asal dia juga? Bukan, ini fork motor pro. Tahun 75-76. Tapi yang survive sampai hari ini siap dengan original ketika dalam dunia satu ni. Okay. Dalam BMX Museum ada 3. Tapi yang siap original ketika kiri dan kanan, belah kiri dah tercabut, tinggal sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Dengan dekat dia punya frame. Dia punya frame ada di rumah. Okey. Dia punya speed udang dia ada 2. Okey. Speed udang untuk adjust eh. Untuk fork. Ke depan dan juga ke belakang tu kita dah nampak tu. Rider. Kalau rider flesa depan, dia ubah, dia flesa depan. Okey. Berapa value sekarang ni? Ni BMX dia ni. Brand apa? Sorry. Brand apa? KR Frame. KR Frame. Tu National Kenny Robert. Kenny Robert. Oh, KR itu dia lekat tu. KR Kenny Robert. Kenny Robert. Sebenarnya sensitif kalau orang tanya pasal harga ni. Sebab lain orang akan lain expectation dia. Kalau kita nak cakap tentang satu silent yang ada dan 7 lagi adalah di museum, berarti saudara kena faham lah barang ni barang 70s. Kenny Rogers 7 berada di museum. Kenny Robert. Kenny Robert daripada 200, 7 ada di museum. Setakat silent yang declare dia saja yang declare di luar daripada library, di luar daripada museum dia ada barang ni. Kalau abang apa terangkat, berat ke ingat? Berat. Oh, berat. Ni nekal ke ni rasa aku ni. Ni dia punya sport ring dia 77-76. Apa dia? 77-76 tu apa? Tahun. Oh, tahun. Okey, 70-an juga ni. 70-an. Ni pun early juga. Okey. Ni kau collect atau kau juga nak collect kan? Pasal dah... Sebab kita collect dengan sejarah. Ya, faham. Kalau untuk buat BMX, tak ada masalah. Semua orang boleh buat. Tapi kami minat kepada sejarah. Sebiji-sebiji BMX tu. Okey. Kau letak mana cara dia? Saya tolong. Orang yang main Harley ni bila pegang basikal dia jadi lain. Bayangkan dia punya tayar masih boleh ride. Simpan elok. Orang ni jaga betul Sudah dah 50 tahun lebih dah. Tayar ni bukan tayar sekarang. Ni tayar ori daripada edisi dulu tu. Dia kata sensitif sebab tapi saya tahu value dia kerana 200 item di dunia ketika dikeluarkan, 7 ada di museum pengeluarnya iaitu KR ni. Dan satu saja yang setakat saya boleh perkongsikan berkenaan sport ini lah. Komet ni. Kalau orang tanyakan harga ambil, saya ambil 5 tahun lepas dalam RM5,000 lebih. Okey. Dua-dua sepasang. Sepasang. Okey, RM5,000 lebih. NB Christmas tu? Christmas tu dia punya NB 11. Nbit. Di mana siapa buat eBay? eBay buat okey Nbit dia. Dan memang kita pun masuk nak belikan untuk member.
masuk kalah. Oh. Cuba target 9500. Okey. Ending 11. 11. Okey. Angkat tangan. Angkat tangan. Tu saudara cerita barang lama bagi pemain. Sebab saya tahu kata mereka yang menggilai ni sekarang ni mungkin saja billionaire dan millionaire, kerana pada zaman mereka main ni mereka masih budak. Jadi kalau masuk bidding memang dia akan collect begitu aja untuk letak dalam collection peribadi bagi pembida-pembida dunia yang dah pun sukses hidup dia, dan dia nak membeli barang yang dia nak ingat zaman dia membesar. Boleh juga. 9-10 ribu berarti 2,500 USD adalah wang yang kecil. Kita saja demam nak bidding dengan apa ni pembida-pembida sukses ni. Okey, ada apa lagi Amir? Mungkin orang boleh ceritakan basikal lain ataupun Frankie. Frankie, you mau cerita apa Frankie? Saya kalau newbie lah. Sekarang saya masih lagi mendorong newbie anda saya untuk migrate newbie ke traffic lah, supaya saudara boleh detail nak berurusan dengan Amin bagi mereka yang berminat dan berada di luar Kuala Lumpur. Pergi saja ke, kalau IG dia adalah Vintage apa tadi? Vintage Malaysia Collectors. Vintage Malaysia Collectors. Kalau FB dia adalah FB personal, dia FB Muhammad Al-Amin. Saya bang. Okay, pergi dan kalau dapat. Sebab benda-benda ni tak boleh tergesa-gesa beli macam lock jeans saja. Saudara kena dapat deal dengan dia, discuss, sebab barang-barang ni adalah item dan dia adalah sangat niche dan dia sangat rigid. Jadi ada yang t-shirt saya berani dia lock, tapi bagi yang detail-detail ni saudara kena berurusan, kerana ini player. Dia maksudnya orang yang suka-sukaan tak main benda ni. Dia betul-betul adalah genuine player yang main dalam game ni. Menjual sekali dengan sejarah. Betul. Saudara boleh dapat dan selalunya kalau exhibition, kalau bukan COVID-19 memang kau orang akan tolong. Kau anda apa ni? Grup kau ni? BMX Back to 80s Malaysia. Okey, ini BMX Back to 80s. Itu adalah community dia. Kalau dia pergi ke mana-mana pun, dia akan pergi dengan nama community ni, brand perniagaan dia, iaitu BMX Back to 80s Malaysia. Boleh add bang dalam forum kita ada. Kita ada BMX Back to 80s punya forum Facebook. Ada forum boleh. Facebook pun pergi, jadi saya ambil dan snap dia gambar ni. Saudara snapshot sekarang kalau saudara berminat untuk mendapat lebih banyak pengetahuan. Kalau saudara masih lagi muda dan saudara berminat untuk menjadi pemain BMX ni. Menarik ni, cuma kalau untuk saya akan lebih lama di hospital daripada tempat main. Sebab urat ni bukan urat nak main menatang ni dah sekarang. Tapi menarik tuan-tuan sebab ini adalah sebahagian daripada sirkulasi sejarah yang penting. Saya tak fikir kata orang yang pada usia saya tak kenal benda ni. Kalau kami kenal pun kami akan kenal, kerana pada zaman kami memang benda ni dah wujud. Cuma orang tak main macam sekarang, sebab dulu kayuh je. Kita di Alostar mana ada track. Jadi orang kayuh-kayuh je. Kita akan nampak orang kayuh dalam bandar, orang kayuh apa, dan kita panggil BMX. Sebab generasi ni selepas Wrangler. Tapi Wrangler tak popular. Oh, ada ni. Ni member saya punya branding. Dia buat own branding. Tak, helmet. Oh, helmet mana? Helmet. Ni? Ha. Oh, tak jual. Tak jual. Dia lengkapkan dia punya library untuk education. Sebab kata dia suka educate orang untuk tahu tentang history. So topi-topi ni dia simpan bagi membolehkan kalau dia buat exhibition dari negeri ke negeri, dia ada produk dan dapat mendidik peminat BMX untuk tahu tentang sejarah. Yang tu 80. Okey, beritahu je. Okey, ni member saya punya branding. Okey, abang pegang satu. Okey. Dengan topi. Topi. Okey. Ni contoh baju saya pakai lah. Okey. Ni dia buat design sendiri dan dia ada Instagram dengan Facebook page. Let Red ni. Okey. LETSRAD. Okey. Okey, dia pun antara supporter kita orang lah. Okey. So mana-mana kita pergi dia akan pergi. Okay. Sebenarnya banyak lagi. Macam mana kita nak promote ni? Nak pergi ke IG dia di mana ke atau boleh? Boleh terus boleh IG dia. Let's Red. Ni belakang ni. Oh, okey. Let's Red lah. Jadi anda pergi saja ke Let LETSRAD. Itu local market kalau saudara nak beli barang-barang ni semua ni. Siapa yang main BMX dia akan tahu tentang benda ni. Saudara nak beli dan saudara nak pasang pada basikal, saudara juga topi yang keluar je nama Let Reds ni. So pergi saja ke FB dan juga IG Let's Red ni untuk saudara berurusan. Kerana ini adalah local product. Kita berbangga kerana yalah, kerana pemainnya pun ramai. Local product pun boleh survive kerana player BMX sekarang ni ramai, daripada yang otai old school dan sampailah kepada new school. Jadi panjang sejarah dia, sebab dia ni adalah sejarah 5 dekad sukan ni bertapak di Malaysia. Daripada orang era kayuh dalam bendang tak dapat apa pun, sekarang dah ada emas di peringkat Olimpik. Ada soalan, Abid. Adik bertanya betul atau tidak. Tahun 80-an ada satu basikal BMX brand, Mangkus Karuchi.
Okey, saya ulang balik soalan dia adalah benarkah pada tahun 80-an ada basikal BMX brand dia Mongus Karuchi. Mongus Karuchi. Mongus Karuchi. Ada? Mongus ada. Mongus. Marushi ke? Marushi itu Spy kan. Kalau Marushi Triumph, kalau Mongus satu brand lain. Oh, mungkin dua brand berbeza tu, Mongus dan satu lagi Karuchi. Marushi. Aku tak fikir ada crossover tahun 80-an tu. Sebab dia macam frame ni Kuhara. Mungkin market Indonesia dia orang kata ada Mongus Karuchi. Marushi. Kalau di Malaysia ni dia orang sebut kata dia ada dua brand yang berbeza. Berarti Mongus, Mongus, Marushi. Marushi adalah Marushi. Sebab kalau nak tahu semua model, kita tak mampu. Ah, yalah, kita benda. Tak, kami fokus dekat 70-an, 80-an. 90-an banyak kan? Banyak. Early 2000 pun banyak. Ya, betul. Jadi tak mampu. Betul. Faham, faham. Sama je macam main jeans ya. Tak semua benda, item tu declare. Kita pergi ke Levi's pun ada barang Levi's, orang pegang, orang tunjuk balik kat Levi's, Levi's pun garu kepala. Sebab dia tak semua benda dia apa library kan, kecuali barang-barang yang dipanggil mass production. Yang dipanggil limited, yang dipanggil item kadang-kadang pun terlepas dan tidak ada. Pun Levi's pun kelang kabut membeli balik pada orang sekarang untuk untuk dia punya apa museum. Jadi tak semua benda kita akan tahu. Sama je macam saya refer pada Ray-Ban. Ramai orang pun tak fikir kata dia tahu tentang semua Ray-Ban sebab edition berbeza dan berbeza juga. Itu beza dia. Saya pun baru tahu saja kata Red Wing ada crossover dengan Ninja Carbon. Tak pernah saya tahu. Baru saya tahu Red Wing ada crossover dengan Ninja Carbon. Mengejutkan. Jadi tak semua benda kalau saudara tanya boleh jawab. Mungkin ada satu dua kes tapi dia tak boleh menggambarkan kata dia adalah mass item. Selalunya yang kita simpan dalam mass item. Orang tanya apa basikal ni? Orang nak beli? Tak. Nak beli okey. RM150,000 je. Harga buka. Mana tak beli? Berapa makin like? Berapa bila sekarang? Subjektif lah. Sebab dia pun kata amanah je orang tu bagi dia untuk jaga. Kalau, kalau untuk laser light, bukan Faizal Hussein punya, dalam 18-20 lah. Laser light yang tidak ada history. Biasa-biasa. Ini ada history dia sebab dia difilmkan dan filem tu meletup. Dan kemudian digunakan oleh seorang yang ada latar belakang profil sangat hebat lah, Faizal Hussein. Jadi saudara kena ingat ni dia menunggang daripada filem pertama dia sampailah dia dicalonkan untuk best actor dan menang best actor dalam filem bunuhan. Jadi tahulah apa nilai yang saudara kena bayar. Maksudnya beli apa ni Levi's ya apa sorry kalau ada lelongan apa cardigan. Cardigan biasa buruk tu. Orang lelong sampai 1 juta lebih pound 1 juta lebih duit kita itu 400 pound sterling tu baju yang dipakai oleh apa Kurt Cobain. Ceritalah kalau kalau kita jual kat bandar RM6 belum tentu orang nak lock. Orang marah kita lagi ada. Tapi sebab Kurt Cobain pakai jadi value dia sangat subjektif. Maksudnya kalau mereka buka kepada bidaan berarti peminat Faizal Hussein yang paling sukses mungkin saja nak bayar RM150,000. Wanita yang kaya yang ketika remaja dia pernah tulis-tulis postcard dekat Faizal Hussein mungkin nak beli RM200,000 kan. Seorang budak kampung yang pernah diinspirasikan oleh filem tu mungkin akan bayar RM300,000 sebab dia kena bida baru kita tahu berapa value dia. Sebab item ni dia tak boleh letak ke. Tapi kalau saya bida saya boleh jamin kata RM100,000 akan ada orang ambil sebab ramai orang daripada generasi Faizal Hussein yang telah pun sukses sekarang. Bagi mereka untuk membeli kenangan mereka ke pawagam tengok filem ni. Membeli kenangan mereka berbaris dapatkan tiket. Dia orang nak beli kenangan datang Kuala Lumpur nampak Faizal Hussein lalu dekat jauh-jauh dapat jerit je. Mereka akan membeli kerana orang, orang macam usia saya cuma saya tak peminat Faizal Hussein. Tapi kalau barang Latif Ibrahim kemungkinan saya akan berkorban untuk membelinya. Sebab saya dibesarkan dalam filem-filem Latif Ibrahim. Kalau tanya filem katalah orang jumpa kan jaket apa ni Texan yang dia pakai dalam filem sorry jaket Lee yang dia pakai dalam filem Senja Merah tu kalau RM5,000 saya gagal tu loan bank tu untuk pergi beli baju tu keluar duit ke WSP ya. Sebab itulah jaket jean yang yang paling berjaya dipakai dalam filem yang orang tak reti pun jaket jean tapi Latif Ibrahim pakai dalam filem Senja Merah kan dan siapa minat Yusuf Aslam tu dapat balik key Yusuf Aslam dalam lagu filem cerita dan lagu tu RM2,500 senang-senang dia orang beli yang diikat leher di atas kereta tu. So berbeza. Ini item saya rasa kalau buka untuk bidaan capai. Sebab Faizal Hussein memang punya ramai peminat dan ramai pengaruh. Dan saya rasa ramai generasi dia sekarang dah jadi millionaire. Yang akan beat berdasarkan apresiasi mereka kerana mereka membesar ketika apa filem ni ditayangkan. Okay. Meh, saya ucap terima kasih dan saya minta trafik semua pergi ke apa ni, apa...
BMX back to 80s Malaysia ni untuk saudara berjenak-jenak dengan barang ni, kalau saudara sebab benda ni nationwide. Tetapi mereka ni base di KL, jadi ramai yang berada di luar KL yang follow ni, sila dekati kumpulan ni kalau saudara nak dapat barang, nak dapat servis ataupun nak dapat order, nak tahu market value, kerana mereka bermain dalam industri ni, mereka tahu. So terima kasih Amin. Okay, jumpa lagi bila ni, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, moga sihat semua dan okey. TV lah menjemput kita orang. Tak apa, kita akan jemput lagi sebenarnya. Cuma hari ni kita tak sangka Amin sangat committed kerana dia bawa semua barang dia. Alhamdulillah saudara dapat tengok. Aku pun memang tak tahu ni semua barang ni, Min. Kalau aku jumpa, saya bawa satu box je. Dia bawa sikit dia kata. Kalau saya jumpa ni mungkin saya buat pakai tidur je. Amin datang baru tahu kata barang ni 5-600 harga dia, sebab kita tak main barang, kita tak kenal barang. Tapi dalam dunia ni yang pertama adalah hormati minat orang. Sebab tu saya cerita kat saudara, kata bila kita main barang tak kira lah apa saja, dia berkait dengan obses dan impresif manusia, yang kita kena hormat. Dan ini saya bagi saya, kalau dia cakap basikal ni, saya punya value RM100,000, sebab saya membesar dalam zaman Faizal Hussein, zaman ramai anak-anak Melayu sangat miskin, ekonomi orang Melayu masa basikal ni keluar, gaji bapak saya RM320, bapak saya pension RM320 tahun 1984, mana nak merasa beli basikal ni, dan dah tentu RM100,000. Sekarang dah berapa ratus orang dah jadi billionaire nak kunci motor ni, basikal ni RM100,000. Dia ambil, dia letak, dan bila orang datang dia akan beritahu je, kata waktu dia miskin dia beli tiket filem ni, ditayangkan tiket panggung masih lagi 60 sen. So dia kena duduk depan dan dongak sikit. 60 sen. Zaman tu tiket 60 sen, 80 sen, belakang RM1.20, atas RM2.50. Itu zaman panggung wayang belum ada Cineplex lagi. Siapa nak tengok ni, siapa yang tahu, kata nasi lemak royal, nasi lemak royal inilah panggung yang menggunakan tiga tangga untuk saudara masuk dan beli. Sejarah dia panjang. Okey, terima kasih Min. Okey, sama-sama bang. Kita jumpa lagi selepas commercial break. Agak panjang sikit kita akan commercial break kerana kita bagi laluan mereka nak kemas barang sebelum saya tak naik banyak barang malam ni. Ataupun macam mana, Jack?